Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back bersama saya Muhammad Ali Nazran dan saya Noor Adam Daniel dalam Star Convex Tournament of Champion bagi sesi kedua kita pada malam ini. Baik Nat, siapa kat tengah ni? Okay, seperti yang viewers nampak, hari malam ini kita ada tetamu istimewa. Tetamu istimewa je Nat? Istimewa. Tapi sebelum kita reveal tetamu istimewa kita pada malam ini, kita ingin recap balik. Betul, apa yang terjadi pada sesi pertama iaitu malam semalam. Ya, yeah, baik. Recap balik. Nat, boleh terangkan? Okay. Semalam kita dah main mini game. Kita ada dua mini game yang telah kita main semalam, iaitu Escape Room dan Escape Room Speedcraft. Okay. Dan juara bagi minigame semalam ialah KYS bagi Speedcraft. Dan Escape Room, juara Escape Room merupakan star kerana berjaya sampai ke level yang terakhir, iaitu level yang keempat. Okay. Mengikut mata-mata yang telah dikumpul, yang sedang berada di tempat puncak, ke atas tempat pertama kita ialah star. Dengan berapa markah nak? Dengan markah 33. 33 markah. Di tempat kedua kita ada KYS. KYS di berapa markah? 32 markah. 32. Di tempat ketiga siapa? SAS, iaitu dengan telah mengumpul 26 mata. Dan seterusnya tempat keempat, Intergom turut mengumpul 26 mata. Okey. Di tempat kelima pula, Sesma dengan 21 mata. Dan tempat keenam, Faris Petra juga dengan 21 mata. MCKK di tempat ketujuh dengan 19 mata. SDA dengan 9 mata. SSP mengumpul 8 mata, STF mengumpul 5 mata dan TKC yang telah mengumpul 1 mata. Baik, jadi itulah semua mata-mata yang sudah pun dikumpul bagi 2 pertandingan ataupun 2 mini games awal yang telah pun berlangsung semalam. Jadi hari ini berapa mini games kita? Kita ada 3 mini games untuk kita target hari lagi 3 ya Nat. Kita target untuk malam ini 3 mini games. 3 ya, lagi mini games. Jadi keseluruhannya ada 6 mini game. Semalam dah 2. Hari ini insya-Allah kita target lagi 3, target betul. 3 betul. Baik, kita target lagi 3. Okay. Jadi sekarang viewers yang sedang menonton live YouTube kita pada hari ini, boleh tak anda komenkan? Anda rasa siapa di tengah-tengah ini? Nat, cuba bagi hint sikit. Cuba bagi hint sikit dekat mereka. Viewers-viewers mungkin mengenali beliau, tetamu istimewa kita malam ini, melalui platform TikTok. TikTok, Nat? TikTok. Jadi dia kiranya macam TikTok famous lah ni? TikTok famous. TikTok famous. Nampak guys, bukan biasa-biasa kita punya tetamu jemputan kita malam ni. TikTok famous. Betul. Kemudian lagi apa lagi? Apa lagi personality dia ni? Personality beliau amatlah happy go lucky. Happy go lucky. Maksudnya dia macam seronok je lah. Seronok. Dia sentiasa gembira lah. Sentiasa gembira. Nampaknya chat masih lagi gagal untuk meneka siapa orang di tengah ni. Kita bagi lagi hint. Kita bagi lagi hint. Konten dia buat konten macam mana? Konten prank ke? Konten saya boleh apa? Mengenal. Kita boleh describe dia dengan konten-konten seperti vlog ya. Konten-konten TikTok beliau. Oh, dia macam, oh, dia kiranya macam blogger lah ni. Yeah. Dia vlogger, menceritakan kehidupan sehariannya di sekolah beliau. Betul. Jadi beliau masih bersekolah lah kan? Masih. Saya dapat bersekolah. Tahu beliau masih lagi bersekolah. Dan sekolah mana ya? Sekolah MCKK mana ke? MCKK ke? SDA ke? Sesma ke? Kita tak tahu. Kita tak tahu. Lihat chat siapa ni? Mengikuti Irfan Izhan, Arash Faisal. Arash Faisal? Mungkin. Siapa Arash Faisal? Kami tak kenal lah siapa dia. Kemudian lagi Adi 75 Gaming mengatakan tetamu tu mesti Faris Khan. Faris Khan saya rasa dia terlampau ni lah, terlampau apa orang kata sibuk, dia busy, dia kan head untuk Convex kita pada hari ini. Yeah. Tapi mungkin dia ada di sini. Okay. Ah, tetamu Faris Khan macam lebih tinggi. Lebih tinggi. Ah, dia seorang ni dia bersekuriti dia agak rendah sedikit, lebih rendah daripada Faris Khan. Jadi tanpa melengahkan masa. Ada orang kata adik Faris Khan. Adik Faris Khan. Adik Faris Khan.
saya tak rasa Adik Faris Khan boleh jadi komentator hari ni. Adik Faris Khan, saya tahu saya umur dia dah jatuh tiga rasanya. Dah tiga lagi. Tapi kita tak tahu. Kita tak tahu. Jadi, check. Kita kira sama-sama. Satu. Dua. Tiga. Boleh pusing. Hai. Hai, nama saya Arash. Saya lah kaster jemputan untuk hari ni. Nampaknya betul lah. Betul lah tekaan-tekaan Irfan Izzahan ni. Arash Faisal. Namun maaf ya, tak dapat hadiah lah. Kita teka saja-saja je. Jadi Arash, apa yang awak cuba nak sampaikan malam ni? Saya tak tahu nak sampaikan apa. Saya dijemput pun saya tak tahu kenapa. Nenek ni boleh terangkan kenapa awak jemput saya? Nak jujur ke nak apa? Kalau jujurnya sebab bila kita ada seorang lagi kaster jemputan, dia lebih seronok lah. Lebih meriah kita punya ni. Tu jawapan klise lah. Nak cuba terangkan jawapan betul, jawapan jujur. Okay, macam apa? Macam peribahasa Inggeris mengatakan the more the merrier, betul lah. Betul. Saya setuju dengan nak. Tapi kita bolehlah kita lebih ramai, lebih berpengalaman, lebih banyak ilmu yang boleh disampaikan ya pada malam ni. Betul. Adakah awak ni kiranya berilmu lah dalam Minecraft ni? Saya amat berilmu dalam Minecraft. Amat berilmu. Start main Minecraft umur berapa, Arash? Umur saya 12 tahun 2016. Saya sudah main Minecraft. 12 tahun 2016? Betul. Kenapa saya 12 tahun 2018? Saya lagi tua. Awak lagi tua. Tapi kita sebaya. Tak apalah. Tak apa. Tak apalah. Segalanya boleh jadi di Minecraft. Yes. Segalanya boleh terjadi di Minecraft. Only in Minecraft. Yeah. Only in Minecraft. What happen in our life, stay in our life. Yes, sir. Comment ada. Ha, Krowo kata handsome. Siapa? Saya ke? Dia ke? Ha. Ada atau Bernard? Handsome. Siapa itu? Saya kira kita tiga-tiga handsome lah. Kita tiga-tiga handsome lah. Sama-sama lah. Sama terror semua. Jadi sekarang, apa kata kita lihat perkembangan di server kita sekarang? Betul, mari kita tengok peserta-peserta kita. Semua dah bersedia ya. Ni nampak macam dah. Kalau kita ikutkan, mereka sudah bersedia di platform masing-masing. Platform mengikut warna sekolah. Mengikut warna sekolah seperti semalam lah kan? Seperti semalam. Nampak ya. Peserta-peserta sudah teruja. Okey. Kita ada siapa lagi ni? Kita lihat. Ni ada kotak kosong lah, Nat. Kotak kosong? Kau ada kotak kosong. Siapa kotak kosong ni? Sekolah apa ni? Ini TKC. 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 Mas kotak mereka masih kosong. Ahli mereka masih tiada. Ada pendapat ke kenapa? Mungkin ada masalah Wi-Fi. Masalah Wi-Fi. Tapi tak apa-apa. Kita boleh menunggu. Kita boleh tunggu. Kita ni caring lah kepada peserta-peserta kita. Macam semalam, peserta kita minta nak solat isyak je nak. Nak solat isyak. Nak solat isyak. Alhamdulillah. Memang. Peserta-peserta kita semua ni alim-alim Melaka. Macam tu lah orang kata. Minta solat isyak, kita beri. Jadi sekarang kalau ada masalah tak apa, kita tunggu lagi kan. Kita tunggu lagi. T-Rex kata handsome lah Adam Daniel memang handsome. Ya Allah. Jangan blushing lah. Semua kat sini kita sama-sama handsome. Nampaknya Adam Daniel blushing terus ya sekarang. Tak apa. Terima kasih untuk pujian. Baik, kemudian Dr. Rohana Abdul Halim. Steady Arash. Itu sebenarnya saya punya auntie. Awak punya auntie. Hai. Aunty, dia ni budak baik ke budak nakal? Dia mesti muka-muka suka main Minecraft kat rumah ni. Cuba Aunty komen. Kita komen. Kita exposekan dia lagi, Aunty. Setuju? Kita exposekan dia lagi. Sementara menunggu peserta-peserta yang ada. Kita kenal dengan tamu special kita malam ni. Kita buat ice breaking lah orang kata. Ice breaking. Ice breaking. Kita lihat. Kita lihat sekarang ini TKC masih lagi belum ada. TKC masih lagi belum ada. Bagi tak peserta-peserta yang lain. Mereka sekarang ni tengah berkeliaran. Berkeliaran ke orang kata. Kita semua pakai skin meriah ya semua. Semua pakai skin yang meriah-meriah. Semua pakai skin yang berbeza. Ni sama. Ni sama. Menunjukkan apa teamwork diorang. Teamwork diorang. Kenapa diorang intai kita macam tu? Dari semalam je saya lihat macam ni. Daripada semalam, diorang ni tak puas hati dengan kita ke? Ada personal. Siapa? Sekolah mana ni? Sekolah mana? Nak kita tengok sikit sekolah mana ni? Kita tengok ya. Intergom. Integrasi Gombak. Integrasi Gombak. Okay, nampak ya peserta-peserta. Berdisiplin lah mereka. Mereka berdisiplin. Okay, berdisiplin ya. Okay, kita tengok sekolah-sekolah lain dulu.
Lihat sekolah-sekolah ni semua sekarang dalam sesi voting. Okey, kita kembali ke dalam piramid. Kembali lah. Seperti semalam lah. Seperti semalam. Jadi sistemnya sama seperti semalam. Sistemnya sama dengan semalam. Okey, tengok ada pasir-pasir yang jatuh daripada atas ni. Itu menunjukkan vote-vote yang telah diberikan oleh peserta-peserta kita pada malam ni. Okey, kita lihat mana game yang sedang leading kan. Kalau ikutkan ni, siapa yang tengah leading ni? Apa ni? Build Battle tengah leading. Okey. Ni kita lihat macam biasalah, ada banyak staff-staff. Staff-staff yang memantau Sentiasa memantau mereka ni. Peserta semua nampak excited nak main, tak sabar Betul. Mereka ni memang pada semalam lagi macam ni saya tengok. Seronok. Lompat-lompat semua. Lompat-lompat. Won the vote. Siapa? Game apa yang won the vote? Yang nampak macam build battle lagi, situ paling banyak vote. Kalau ikutkan, betul lah. Build battle lah yang akan dipermainkan hari ni. Mini games pertama kita hari ni. Build battle Build battle, sudah sah. Sudah pasti. Jadi kita akan mulakan build battle kita. Tak lama lagi. Ya, nampaknya semalam peserta-peserta tidak milih battle. Mungkin untuk mengumpulkan idea-idea untuk bina pada malam ni. Nak kumpul idea, mereka nak fikir, hari ni kita nak buat KLCC lah. Nak buat KLCC lah. Okay, sementara kita tunggu mereka di game. Sama balik, komen. Sangat meriah ya, rumah komen kita hari ni. Betul. Dr. Rohana, Arash sangat baik budaknya. Alhamdulillah. Imran Umar, Anik dengan Nat, steady handsome. Terima kasih Imran Umar. Saya rasa anda kat rumah pun anda pun handsome juga. Kemudian kita lihat siapa? T-Rex, Arash pun sama. Sama apa ya? Sama handsome lah. Sama-sama. T-Rex ni ada masalah ke? Dia puji Nat, puji Arash. Saya kenapa tak puji saya? Ada masalah dengan saya ke? Wafi Nazrul, mantap. Dan kita ada Adahuddin Sah Munis, Steady Arash, kasih padu komentar tu. Baik. Mereka memberikan semangat. Semangat kepada anda. Saya pun nampak semangat malam ni. Untuk beri komen-komen pada peserta-peserta kita semua. Kita memang kerja kita beri komen je. Nama pun komentator. Nama pun komentator. Saya, macam saya cakap, saya tak kerti main Minecraft ni. Saya komen pandai lah. Saya kerti main Minecraft. Komen pun pandai. Semua pandai. Ni all rounder sah ni. Ni claim lah ni cerita dia. Claim lah ni. Baik, tak apa. Kita tengah menunggu. Game kita belum start lagi. Kita tunggu game start ya. Kita kena tunggu game kita start dulu. Baik, Arash, pengalaman awak main Minecraft dulu. Awak ada main competition ke apa ke? Dulu saya pernah main dengan kawan saya. Tahun 2013. Nama dia Josh Washington. Siapa nama? Nama kawan saya tu. Nama kawan awak Josh Washington. Dia dari US. Dia dulu US. Kami berdua main sama-sama. Okey. Main pagi, petang, siang, malam. Okey. Non-stop main. Training. Okey. Masuk competition, menang sama-sama. Menang sama-sama. Competition apa tu, Arash? Competition. Build Battle Confacts ni lah. Nampaknya amat pengalaman dengan Build Battle. Pada 2013, beliau dah main dengan Josh Washington guys. Yes. Dah bermain dengan Josh Washington. Yes. Saya rasa takut lah nak malam kita punya live ni. Kepada viewer-viewer di luar sana, kita perlu terapkan satu benda. Dengar boleh, percaya jangan sesekali. Percaya sikit-sikit. Yang betul mungkin tadi betul masuk komputer. Ada betulnya. Ada betulnya. Tapi ada banyak lagi salahnya lah. Ada banyak lagi salahnya daripada betulnya. Dengar boleh. Percaya jangan sesekali. Baik, kita tengok lagi. Ada Arash terus ramai. Ha. Ni mengutuk kami berdua ke? Kami tak cukup ramai ke semalam ni? Semalam kami rasa kami pun ramai jugalah. Tolong. Adam Zaman, awak jangan Awak jangan sampai saya cari awak ke rumah awak. Krozen, banyak masalah dengan Ani. Adam Daniel terbaik. Terima kasih Krozen ya. Saya cewa lah. Ani balik, masih belum dapat pujian apa-apa yang ni Mungkin belum tiba masanya. Mungkin ada peminat-peminat yang malu nak muji Ani pada malam ni. Tak apa. Ni, mohon bertabar. Baik. Kita fokus sini. Bila game kita nak start ni? Dah start. Alhamdulillah. Ya Allah, tak lama lah. Baik,
Kita lihat ni. Apa yang ada tadi? Dua tempat, dua tapak untuk membina-bina. Dua tapak. Nah, kita tengok daripada design lah kan. Saya tengok ni apa, design apa ni? Ular sawah batik ke ni? Sawah batik. Tahulah saya. Design ni tak silap saya Anaconda yang cakap tahun 2016 dekat Afrika. Afrika Selatan. Kan haram ke dah? Perhilitan dah tak bagi ke? Tengok tu penangkapan secara tidak sengaja. Tidak sengaja. Dia maksudnya apa? Dia tiba-tiba tertangkap lah benda tu? Ya, yeah, sebab dia nak tangkap tikus. Nak tangkap tikus? Yang tikus, maksud anaconda? Tikus dah masuk dalam perangkap tu. Okey. Okey. Okey tak? Saya nak dengar awak teruskan. Anaconda makan perangkap tu. Baik, kita teruskan dengan game kita. Okey, dah start. Alhamdulillah. Dah start. Temanya future. Mereka perlu membina apa ni? Mereka perlu membina skyscraper. Skyscraper, bukan skyscraper. Ya Allah. Tolong fokus. Tolong fokus. Malam ni tak fokus. Kita tengok dah hilang. Ada skyscraper. Untuk pas. Dia ada dua tapak ni. Ada dua build yang perlu buat berdasarkan Timeline. Kita future ada past dan future. The past, kita ada character, castle dan juga fossil. Yes, fossil. Wih, memang mencabar. Macam character. Character maksudnya apa ni? Tokoh ke? Tokoh-tokoh lah. Tokoh-tokoh sejarah. So, kalau kita buat Mike Kilau boleh lah ni? Boleh. Tak ada masalah. Jangan buat Arash Faisal lagi. Dia bukan tokoh. Belum masuk sejarah lagi. Tak apa, Rash. Kita doa sama-sama. Awak masuk buku sejarah tingkatan 5 nanti. InsyaAllah. Baik, kita lihat lagi. Kita tengok apa yang mereka nak bina. Sebabnya mereka sedang mengumpul gambahan. Mereka tengah berfikir. Vani, sekarang ni kita ada daripada apa yang saya nampak. Itu di sekolah mana ni? Murtabak Spek. Ini Star ya? Star. Murtabak Spek daripada Star ya. Nampak sedang mula pembinaan. Apa ni? Dia cuba bina apa ni? Tengok ya. Ni macam KLCC ni. Dia tengah membina satu. Kenapa dia seorang? Amat tekun eh. Betul. Minat dia. Memang kita dah boleh nampak dia bina dengan teliti. Tengok, sambil lompat-lompat mencari idea lah orang kata. Dia nampak sedang buat apa tu? Eh, dia ada pickaxe. Bukan pickaxe. Pickaxe dengan spell itu. Spell purple. Apa maksud spell ya? Spell ni. Nasarkan yang saya telah main. Okay. Dia mempunyai skill-skill yang sendiri pada pickaxe tu. Skill-skill yang tersendiri. Main dengan siapa tu? Josh Washington. Main dengan Josh Washington tadi. Josh Washington ni mungkin bukan nama betul. Nama betul. Josh Washington bin? Bin Abdul Ghani. Josh Washington guys. Okay baiklah, kita sambung lihat pembinaan dia. Okay, kita ada nampak macam tower. Ini macam tower. Sebelahnya kita apa ni? Macam meja dekat rumah nenek saya ni. Ha, meja rotan tu. Meja rotan tu. Lubang-lubang. Tapi tak apa. Nampaknya peserta ni sampai menarik dia guna skill dia bina tangga. Tu tangga. Betul. Hebat memang, skill yang dia pakai. Memang hebat lah dia ni. Tadi tu saya tengok dia musnahkan pasang balik sama dia bertadi. Dia buat dengan penuh teliti. Attention to detail. Mungkin siapalah kita untuk menilai daripada awal lah kan. Mereka yang lebih Mereka lebih arif. Bukan kita yang main. Mereka yang main. Kita cakap je. Kita komen je tak apa. Okay, ni Murtabak Spek. Kita tengok lagi dua orang ahlinya. Kita ada Vanilla Mini dan Sustagen. Sustagen ni yang kita nampak semalam yang... Sustagen ni kita pergi kiri, dia pergi kanan. Follow balik Sustagen tadi. Yang ngelak je. Sustagen ni memang lah. Apa dia cuba buat? Apa yang Sustagen ni cuba lakukan dia sekarang? Dia mengambil bahan. Dia mengambil bahan. Tangga. Tinggi betul tangga dia buat ni. Tangga yang ni memang betul-betul tinggi. Nampak macam dia nak buat skyscraper je ni. Skyscraper. Tinggi. Betul-betul. Jadi adakah maksudnya tapak yang ni future mereka? Mungkin. Jadi tapak yang satu tu pas lah. Sebelah itu pas. Mungkin. Kita saksikan. Faham. Baik. Okey lah adik, kita teka lah apa yang mereka cuba buat. Okey, kalau Bak kata nak ni skyscraper kan. Bangunan apa? Teka. Kita ada dua. Saya rasa betul lah, Mall Suria KLCC ni. Suria KLCC. Sebab nanti dia akan bersambung. Dekat tengah-tengah tu ada sambung. Mungkin. Mungkin Twin Tower.
Twin Tower yang kat Emirates, itu dah tinggal satu je Twin Tower tu. Allah. Kat Malaysia je ni ada dua sekarang ni. Kat Malaysia tak, tapi tak Twin Tower. Okey. Tapi nak macam awak macam tiru jawapan saya je. Saya jawab KLCC, awak jawab Twin Tower. Saya di Amerika. Wah, dia Amerika. Dengan ni George Washington. Dengan George Washington. Ha, dengan George Washington. Arash, awak teka apa? Saya teka lah. Ha, ni ada tiga tower. Saya tiga. Dah tiga dah. Twin Tower. Tadi tu twin, sekarang tak apa, triplet. Triplet tower. Triplet tower. Saya triplet tower. Jadi kita tengok ah di tapak yang sebelah pula, kita tengok tengah bina apa eh. Saya rasa dia bina statue lah. Eh bukan. Ya, apa? Ni macam karakter. Macam karakter dia cuba. Oh, ni kaki. Kaki. Ni kaki. Kaki. Ni kaki. Adakah dia cuba membina siapa ni? Ni SpongeBob. Mungkin. Saya nak macam Atuk KFC. Ah, itu dengan saya nampak Atuk KFC. Atau mungkin pelajar star sendiri. Mungkin pelajar star. Betul betul, saya setuju. Toko-toko sejarah ramai ramai daripada pelajar star. Star. Ataupun MCKK, MCKK pun seluar putih juga. Betul. Tapi mungkin lebih kepada star sebab ini kumpulan star. Ah, betul betul, saya setuju sebab ini kumpulan daripada star kan, betul. Okey. So kita tengok pula sekolah lain pula eh. Ha, kita cuba tengok sekolah lain. Ni perkembangan daripada star. Sekarang kita bersama-sama Cik Mang. Cik Mang daripada mana? Cik Mang. Di sekolah. Daripada sekolah. Sedar. Sedar. Cik Mang daripada Sedar. Sedar. Weh, ni macam lagi laju je perkembangan Sedar ni. Cuba tengok. Memang apa betul-betul ni? Lajulah. Star baru nak bina satu-satu. Ni dah bina dua lah. Mungkin apa bidang masing-masing ya. Bidang masing-masing. Cara masing-masing. Cara masing-masing. Saya setuju, saya setuju. Mungkin mereka lebih pantas tapi yang ni lebih ni lebih pantas dan star lebih teliti. Mungkin, mungkin. Kita boleh lihat lagi Sedar. Okey, mereka tengah membina. Saya rasa nampak dia. Saya merasakan inilah Twin Tower. Ya, ya, ya. Nampak dua. Nampak dua. Nampak dia ada tapak dan kita ada dua tapak lah. Ya, ada dua tapak. Kita lihat di satu lagi sektor mereka. Tengok satu lagi tapak eh. Tapak mereka yang lagi satu. Mungkin ini pas eh. Nampak macam lama-lama. Okey, yang ini. Saya rasa ni kuda dah. Kuda? Ada empat kaki. Saya rasa ni kuda. Boleh jadi kucing ke? Ah, boleh jadi kucing. Mungkin. 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 Mungkin kalau ni kucing, kucing bakar apa? Arash, awak bukan ada boleh kucing ke? Saya ada boleh kucing. Kucing ada berapa ekor? Saya ada enam ekor. Enam ekor kucing. Enam ekor kucing. Sihat semua alhamdulillah. Alhamdulillah. Kirim salam ya kat kucing. Mungkin dia buat fosil. Ah, mungkinlah. Sebab batu-batu lama-lama. Batu-batu dia ataupun dia buat castle. Castle. Ha. Yes. Sebab kita tadi kita ada tiga. Kita ada tiga. Kita ada castle, karakter, fosil. Fosil. Saya rasa castle lah paling tepat. Sebab fosil mungkin warna putih. Mungkin tadi pun ada yang star buat warna putih tu mungkin fosil. Mungkin fosil tapi ada kasut macam mana? Ada kasut. Dia pakai kan kasut fosil tu? Hidup. Dia pakai kasut. Ha, fosil tu fosil hidup. Fosil hidup. Fosil hidup. Yes. Okay. Tak apa. Kita lihat lagi sekolah seterusnya. Teruskan, teruskan. Lihat lagi sekolah seterusnya. Banyak sekolah ni. Ada 11. Ini sekolah apa ya? Kita lihat, kita lihat. Kita ada siapa ni? Jello Fellow. Jello Fellow. Daripada sekolah KYS. Daripada KYS. Malaysia Islam Saat. KYS. Daripada? Yes. Daripada KYS. KYS kalau kita lihat tadi, skor mereka memang mengikut rapat. Memang sengit. Sengit dengan star. Skor star 33, mereka 32. Satu. Perbezaan satu je. Amat sedikit. Terlalu tipis lah katakan. Terlalu tipis. Kita lihat mereka telah membina. Ni awak rasa dia telah bina apa ni? Castle. Castle. Ni lagi besar. Saya nampak ni lagi besar dan lebih menarik lah saya tengok. Okey lah. Sebab dia macam lebih nampak dia punya struktur tu lebih mendalam. Betul. Kita lagi satu tu dia buat apa tu? Macam ya, pula kalau ni tu kesel. Yang ini macam tangga. Macam tangga. Tangga. Tangga menuju ke mana? Syurga. Tangga menuju syurga. Syurga. Saya rasa menuju syurga. Kita nampak dia tengah test. Ya. Masih diberikan untuk peserta-peserta siapkan minat ini berapa ya? Okey, kejap saya tanya. Hello. Ah, okey. Mengikut daripada HQ, masih yang diperuntukkan kepada pelajar-pelajar, peserta-peserta ni adalah 45 minit. Betul tak HQ? HQ? Wah, betul. Betul. Ah, betul. 45 minit diperuntukkan untuk mereka membina dua. Eh, maaf, pembetulan eh. Sebenarnya 30 minit. 30 minit. Makin pendek lah. Makin pendek. Oh, sikit lagi sikit. Tadi cakap lain. Tadi cakap lain. Tak apa, tak apalah. 30 teruskan, minit. Teruskan jelah.
Okey, kita tengok balik, kita tengok chat dulu sekejap. Sementara menunggu kan, kita tengok dulu chat. Lepas ni saham masing-masing pasti melonjak naik. Awak main saham ke nak? Saya main saham baru saya dapat pulangan Pulangan saham. Pulangan saham. Awak main saham kat sektor mana tu? Yang tu saya tak boleh bagi tahu lah. Rahsia businessman. Businessman lah katakan. Macam saya pun main saham ke, tapi tu lah. Saya dah masuk kan hari tu bapak saya kata masuk RM50. Tapi macam tak dapat untung pun ada. Macam mana? Mungkin ha? Belum, mungkin belum. Mungkin belum, belum. Mungkin tidak dapat, belum dapat. Belum dapat. Macam sekarang ni macam-macam kita ada. Apa NTP? NCT? NFT. Apa? NFT, betul. Yes. NFT. Saya cuba nak cakap NFT tadi. NFT tadi. Yes. Okey, betul. NFT. Dia macam saham jugalah kan? Betul tak? Gambar monyet apa. Saya pun kurang faham. Kisah kalau kita buat gambar kita pun boleh? Boleh. Mungkin. Boleh. Orang beli juga. Kita boleh jual. Kita boleh jual. Kita boleh jual. Barang beli, saya tidak pastilah. Tak nak. Kalau awak jual, saya beli. Saya jual, awak beli. Kita support each other. Baik. Kita support each other. Baik. Saham naik. Saham naik. Saham sama-sama naik. Sama-sama naik. Baik. Sekarang, dengan siapa ni sekarang ni? Sekolah apa ni? Emeline. Emeline. Sekolah perempuan ni. Emeline, TKC. TKC. Kita lihat, dia ada underground. Ada level underground ni lah. Ni nampak macam fosil. Betul, betul. Itu fosil. Kita nampak dia ada level underground. Dekat tingkat bawah tanah. Tapi dia tutup balik. Mungkin rahsia. Ah, mungkin dia rahsiakan. Rahsia, dia rahsiakan. Dia tahu kita nampak. Dia nak tutup. Dia tutup balik. Tutup balik. Dia nak surprise Dia nak buat surprise. Mungkin. Dia nampak macam tulang, tulang rusuk sebenarnya. Rusuk. Kan? Betul. Saya pun dah mula perasan lah. Yang merah-merah tu nampak macam... Macam tanah. Macam tanah. Darah. Daging. Daging dia. Mungkin lah. Okay. Macam tulang rusuk yang terkeluar. Macam dia dah tertanam, terkeluar sikit lah kan. Keluar sikit. Betul. Tapi macam sikit sangat pun ada. Tak apa, kita teruskan. Mungkin nanti dia buka kat bawah, dia besar dia punya besar. Dinosaur. Kita tak tahu sebab dia tutup tadi. Dia tak nak kita tahu. Betul. Ini buat apa ni? Okey, apa yang kita tembus ni? Ni macam akuarium kat sisi ke ni? Bukan. Bukan. Ini nampak agak futuristik juga. Betul. Sangat futuristik. Kala-kala dia rumah macam futuristik. Macam rumah terapung lah, Nat. Rumah terapung. Macam di Sabah, Sarawak. Rumah terapung. Sabah, Sarawak. Saya rasa lah. Ataupun biru ni warna je. Okay. Saya je yang terlampau terlebih. Sampai cakap macam air pun ada kan. Tak apa. Kita tak tahu. Kita tak tahu. Kreativiti masing-masing. Kita hanya meneka. Betul. Kita lihat. Baik. Okey. Boleh ke sekolah seterusnya? Ini. Apa ni? Turtle bread. Warna hijau ya, Turtle bread. Sekolah SAS. Daripada SAS. Turtle bread daripada SAS. Ui, ni apa ni? Hitam ni. Hitam premium eh. Wah, ini nampak macam istana juga. Oh, betul, nampak macam istana. Ni pintu gerbang lah saya rasa. Pintu gerbang. Saya setuju. Ni apa? Constantinople ke? Tembok Constantinople mungkin lah. Mungkin lah. Apa ni? Dia cuba buat apa? Jambatan kot? Jambatan. Hebat dekat N. Boleh juga saya ni. Meneka-neka betul juga ni. Kemudian kita ada siapa? Tinggi. Yang ini saya rasa macam roket lah. Roket? Rocket ship. Rocket ship. Wah, yang ini memang betul-betul kreatif. Betul-betul tinggi. Tinggi betul. Nampak Ataupun, tapi rocket ship ada ke dalam tema dia tadi? Untuk futuristik kita mungkin ada. Rasa terselit dalam robots. Robots. Dalam robots dia terselit. Adakah nanti bila penjurian dia keluar jadi Transformers, dia buka? Wallahualam, kita tak tahu. Kita tunggu. Sekarang ni kita hanya mampu menunggu saja kan. Menunggu dan meneka. Baik, kita sementara kita menunggu dan meneka juga, kita tengok lagi komen. Kita baca komen lagi. Kemudian kita lihat tiga-tiga handsome, tapi Anik paling handsome. Kali ni saya setuju dengan anda, Adam Zaman. Nazmi Zarif pun setuju dengan anda. Kemudian kita lihat Syamini Aslan, Hi Crush. Ni Ryan and Ariana. Crush? Saya crush tu. Crush namanya Uncle Arash. Buang N tu, dia jadi crush. Baik, anti Dr. Rohana, anti Dr. Rohana tolong cek balik. Baik, kemudian kita ada komen yang di delete. Tak sempat baca tadi.
Tak sempat baca tadi. Ya, pasti kita kena baca komen dengan lebih kerap. Wah, kita kena lebih laju. Lebih laju. Baik. Kemudian kita ada Nur Ashikin Yusof. Semua hebat. Hebat. Ya, semua kali hebat. Yang ini betul. Kami semua setuju. Kemudian ada lagi Ammar Ashas Arash from Penang with love. Ini ayah saya. Ayah. Support from Penang. Dia bersama dengan Josh Washington tadi. Tidak. Josh Washington sedang ada tournament lain. Ada tournament lain sekarang. Faham. Teruskan. Nak baca lagi kita support lihat. Support dari Penang. Penang lagi. Support daripada Penang. Shin Chan Doraemon. Satu Pulau Pinang yang datang. Satu Pulau Pinang datang. Awak ni ada apa ni? Awak ada bawa anak bawa menteri apa ke? Awak anak menteri ke? Kan? Okay. Kita apa? Kita tengok balik. Peserta kita. Sekarang kita bersama dengan siapa ni? Scat Mango daripada sekolah mana? MCKK. Maknanya apa yang mereka cuba bina? Macam terapung. Okey. Dia macam membuat satu platform terapung. Adakah castle juga? Kalau daripada apa yang saya nampak, ramai yang buat castle lah. Ramai tertarik dengan castle sebab dia macam lebih mudah. Estetik dia. Ya, betul. Estetik lama. Ya, saya setuju. Tapi star di awal tadi memilih karakter. Karakter. Star memilih karakter. Dan tadi ada satu sekolah TKC ke? Fosil. Ya, fosil. Yang membuat fosil. Okay. Mereka menggunakan tema-tema yang dia sediakan. Ya, betul. Tinggal lagi 15 minit. Cepat masa berlalu. Saya setuju. Cepat betul masa berlalu sekarang. Tinggal lagi 15 minit. Saya rasa mereka ni sedang buat kapal terbang. Saya nampak macam betul lah, macam jet pejuang. Macam UFO Star Wars punya tu kan. Betul. Tengok macam beruang pun ada, saya tengok. Macam beruang. Saya nampak macam ada telinga. Macam burung. Mungkin burung. Burung merpati. Tapi burung tak ada telinga, Rush. Burung. Biasa burung tak ada telinga. Mungkin burung. Mungkin tu kepak dia. Kepak di atas. Kepak dia kat atas. Betul. Mungkin burung moden. Nama pun future kan. Future betul. Belum jadi lagi. Dia ada letak jetpack kat situ. Mungkin. Baik, kita boleh teruskan dengan sekolah seterusnya. Kita ada ni apa? Arya. Kita dengan Arya Ariana daripada sekolah SSP. Arya Ariana daripada SSP. Sekolah Seri Puteri eh. Nampaknya mereka pun membina satu karakter lah. Kan, mereka juga membina satu karakter. Ramai karakter yang baju putih eh. Semua karakter memang rata-rata karakter mereka ke baju putih. Ini pun nampak macam castle juga. Betul, ini pun nampak. Tapi bukan kita kena buat setiap satu di antara dua tu ke? Kita kena ada future satu tu, pas satu. Dan pas mungkin satu. Itu adalah daripada pas ya. Daripada past dan ini pada future, mungkin karakter future dan istana past. Mungkin strategi masing-masing. Mungkin bukan karakter pun. Mungkin yes. Kita yang salah kan. Mereka tengah buat Transformers. Mungkin. Kita tahu kita ada robot. Mungkinlah. Robot. Saya rasa betul lah, robot juga. Ada tema robot tadi. Casey nampak cantik eh. Memang nampak teliti pembinaannya. Belum siap tapi sudah nampak castle tu sendiri. Dia punya wow dia. Yes. Baik, boleh teruskan sekolah seterusnya. Okey, ini macam mana? Dia ada macam kosong macam lagi. Macam belum buat. Di tengah planning lagi. Saya rasa mereka fokus satu pembangunan dulu. Betul. Nampak indah besar. Betul. Mereka fokuskan satu structure ataupun build dulu baru buat yang lagi satu. Ini pun nampak macam robot juga. Betul, saya setuju. Robot. Robot apa ini? Berita ke? Boleh bagi dekat Ian? Kalau ikut warna dia, saya rasa ni Iron Man. Macam Iron Man. Awak punya dekat Ian? Saya pun rasa macam Iron Man. Mungkin Iron Man yang belum siap nampak dia macam Iron Man belum cat lagi kan kat situ. Betul. Baik. Lihat kan. Seterusnya kita ada. Ni apa ni? Asap ke? Apa ni? Boleh kita pusing-pusing. Kita tengok. Berkut gamer daripada mana ni? Daripada Sesma. Jauh di Terengganu. Daripada Terengganu. Pantai Timur. Ya. Jauh di sana.
Ui. Dia punya dalam dia masuk eh. Dia punya dalam pun kita boleh nampak dia punya ni transparent, dia punya cermin dia ni. Okay, nampak situ ada kita punya judges eh, Flam X dan Hakim X Bocil. Ya, yeah, mereka sedang menilai. Sedang menilai. Hakim kita sekarang sedang melihat peserta-peserta kita ni. Hakim kita ni daripada mana? Seperti yang kita dah terangkan semalam. Eh, tak apa. Awak baru ada hari ni kan? Ya, semalam saya agak busy sebenarnya. Awak busy. Saya minta maaf. Okay, teruskan. Okay, tak apalah. Okay, berkenaan dengan hakim-hakim kita, kita menjemput hakim daripada luar star. Kita jemput hakim iaitu pemain-pemain Minecraft yang terkenal di TikTok, lebih terkenal daripada awak. Okay, untuk menghakimi kita punya pertandingan Minecraft kita hari ni. Baik. Berapa orang yang hakim semua? Dua orang. Josh Washington busy di tournament lain. Nanti habis ni saya rasa viewer boleh kot research siapa Josh Washington ni. Yes. Ada ke? Ada. Mungkin untuk pertandingan lepas-lepas ni kita boleh menjemput Josh Washington juga. Mungkin boleh jemput Josh Washington. Saya boleh contact ke? Boleh. Ini buat roket ni, roket tadi. Roket tadi. Jadi saya ini nampak dia punya bentuk roket dia tu. Tinggi. Sampai mana tu dia nak pergi? Ataupun ini adalah satu bangunan. Satu bangunan. Bangunan yang terapung. Bangunan yang terlampau tinggi. Terlampau tinggi. Kan? Okay. Sebab nampak dia memang tinggi-tinggi. Tak. Tinggi situ. Tak je. Sampai. Dia tinggi kat situ je. Jangan tengok atas. Tengok atas kita... Tak ada apa kat atas kita ni. Tak ada apa kat atas kita ni. Di depan. Tengok depan je. Okay. Dia rosakkan lah rumput-rumput ni. Boleh ke nak rosakkan rumput-rumput ni? Boleh ke mungkin nak tukar fikiran ke? Mungkin. Dia tukar lantai mungkin. Dia tukar dia punya lantai. Terus mungkin just dia nak tengok strategi masing-masing. Strategi masing-masing. Tekunya mereka buat. Sekolah mana Turtle Bread tadi sus. Sus. Sedang membina, masa tak ramai. Tak banyak. Tadi 15 minit. Saya rasa ni dia buat kamera. Nampak macam kamera. Daripada depan. Betul. Nampak macam kamera. Macam kamera macam Canon pun nampak ada. Kanan kiri dia punya. Awak tahu dia punya jenama, saya pun. Dia tak siap lagi awak dah tahu Canon tu. Dah tahu jenama. Kameranya tak siap lagi. Saya maksudkan Canon tu meriam. Meriam. Sudah, meriam guys. Nampak ya, maaf ada salah faham sikit. Miscommunication, ya Allah. Wait, yang ini kita ada apa? Oh, ini fosil tadi. Ini fosil. Nampak kita ada. Macam haiwan, macam kucing. Mungkin kucing. Macam katak pun ada. Katak? Nat, come on lah Nat. Mana ada katak besar macam ni? Mana tahu. Ada. Di South Africa. Katak kodok. Saya cabar awak sambung cerita awak tadi. Cepat! Saya cabar awak sambung balik cerita awak. Kita teruskan ni sekolah. Baik, kita teruskan balik ke sekolah ni. Dia buat fosil juga ni rasa. Dia buat fosil juga. Ini besar lagi, besar lagi. Ini lebih besar. Mungkin tulang polar bear. Polar bear maybe. Putih-putih. Maksudnya tulang semua putih je. Berani cakap. Teruskan. Baik, kita teruskan lagi. Sekarang. Kita nampak tulang rusuk dekat bawah. Kat atas tu dia punya apa orang kata spine. Vertebra. Kita baru belajar bab ni baru-baru ni, ni biologi. Okey. Tulang apa? Tu tulang belakang. Ataupun nama dia spine in English, spine ataupun tulang belakang guys. Kita yang mula belajar pun boleh tahu ni. Betul. Yang lebih detail. Lebih detail. Nat, tolong terangkan. Lebih detail Okey. Tulang belakang ni ada kat manusia. Ada kat manusia. Dan haiwan-haiwan lain. Macam fosil yang tengah buat macam ni. Macam fosil yang tengah buat ni. Okey, tadi tu dia buat fosil. Yang ni apa ni? Ini dia buat macam orang. Tapi lain macam orang. Macam kurus sangat je orang ni. Mungkin orang yang ada penyakit. Nampak macam robot pada. Betul-betul ni sekolah mana je? Sekolah mana je pergi tengok. Murtabak Spek. Star. Siapa dia buat ni? Ni robot lah. Robot. Saya perhatikan betul ni, nampak dia punya robot ni macam dalam karakter game yang terkenal tu. Game apa je? Game yang ada orang tu seorang kena duduk dalam bilik CCTV. Among Us je. Bukan Among Us. Apa nama game dia tu? Star Wars. Ini Stormtrooper eh. Stormtrooper. Betul, nampak dia punya ke Stormtrooper dia tu.
Terlihatlah. Tak, daripada muka dia. Daripada muka dia, dia nampak ganas. Okey, tak apa, kita teruskan. Awak fikir dulu sama apa, kita teruskan lagi. Kita hanya boleh meka. Kita hanya boleh meka. Dan ayah Ayana di tadi sekolah. SSP. SSP. Baik, baik. Sementara kita beri masa mereka berfikir dulu. Kita baca lagi komen. Kita baca lagi. Kita baca lagi. Karol LXIII 2. Anik hebat. Terima kasih. Kemudian Naim, nyanyilah satu lagi sesambil. Sesambil tu weh. Anik, Anik ada bucket dalam nyanyi. Nyanyi. Satu ni, satu lagu. Saya, silakan. Saya boleh je nak menyanyi kan. Tapi apa kata viewer sendiri yang suggest lagu. Ha, awak kalau betul nak dengar, kalau betul awak sanggup nak dengar nyanyian kami bertiga. Kalau saya, saya tak sanggup. Tapi kalau kalian semua sanggup nak dengar nyanyian kami, boleh suggestkan lagu. Boleh suggest. Suggest. Tak, saya tekak Melayu. Saya tekak Melayu, kena faham. Saya tekak Melayu. Saya suggest. Suggest. Baik. Teruskan. Dan untuk perkataan semua, Naim ni pun ayah saya. Ayah awak ada, ayah saya pun ada. Ayah saya belum lagi. Ayah awak belum lagi. Nanti kita tunggu sampai ada. Kita tunggu sampai ada. Boleh buat friend group. Boleh buat friend, boleh buat friend group. Group chat tiga orang. Yes. Okey. Latest comment. Star macam dah nak siap je tu. Anak wow. Senpai. Star macam dah nak siap tu betul. Betul. Wah, sangat laju eh Star. Memang. Tapi saya rasa memang bukan Star saja. Semua pun dah nak siap. Tapi sebab tadi dia tengok dekat Star saja. Ah, sebab tadi kita fokus kat Star kan. Mereka nampak daripada Star. Macam ni kita lihat dah sekolah-sekolah lain. Ini sekolah apa eh? Okey, ini susah. Saya cabar buat teka nak. Ni apa benda? Ini apa? Ini nampak macam mungkin buat struktur piramid ke? Mungkin castle dah hancur, faham mungkin tak? Castle dah hancur. Dia macam apa tu estetik dia, castle yang dah hancur. Betul, betul. Eh, nak tinggal lagi 5 minit. Tinggal 5 minit saja lagi. Tinggal lagi 5 minit. Macam mana ni? Boleh. Macam mana ni? Kalau kita lihat Rose Centaur. Rose Centaur daripada mana ni? Daripada Faris Petra. Daripada Faris Petra. Petra dah mula makin melajukan pergerakan ya. Cuma tinggal lagi 5 minit. Kalau saya pun saya dah mengelabar dah sekarang ni. Mereka lebih arif ya. Mereka lebih arif. Strategi masing-masing. Macam semalam kan. Macam semalam mereka laju. Betul. Dari awal laju. Daripada awal mereka laju, laju. Kemudian dah hujung-hujung tu akhirnya mereka berjaya selesaikan dalam masa yang diberi. Punctual, punctuality ada. Mereka punctual. Kita lihat kan. Kita lihat sekolah-sekolah lain lagi. Nampak. Skat Mango. Skat Mango tadi daripada mana? MCKK. MCKK. Nampak dah nak siap eh. Betul, betul. Mereka tengah membina castle lah kan. Macam kita cakap tadi, castle. Nak? Awak buat apa? Tak ada apa-apa. Apa ini? Apa ini? Ustamos. Ustamos. Baik, baik. Kita teruskan. Kita teruskan. Hebat karakter. Betul. Ni nampak macam ada ni pistol lah. Kan, ni pistol. Pistol boleh tembak. Kan jet pejuang yang ada. Wow, roket-roket ini, roket tu. Betul, betul. Pandangan dari dalam. Pandangan dari dalam. Nampak dia sangat teliti tu. Betul. Dan dekat bawah pun, dia ada tangga nak naik tu, kena naik tangga. Betul. Eh, jap. Tapi saya nampak. Kat bawah dia ada kaki tau. Cik kita balik. Ha, ni kaki tau. Saya rasa ayam lah. Kan? Kurus macam ni. Saya rasa ni burung lah. Burung? Eh, saya rasa burung ni merpati. Burung. Mungkin burung merpati. Tapi burung merpati cakap lah. Tak ada pistol? Futuristik. Nama muncul. Futuristik. Yes. Semua boleh yang jadi. Yang tepi tu biru tu apa yang ni? Yang mana? Madak biru ni? Biru. Tak apa, teruskan. Tak apa lah. Tak apa lah. Kita teruskan. Kita teruskan. Kamera kita terlalu laju. Kita kena ikut kamera kita. Baik, kita sekarang bersama Ellie. Ellie daripada mana, Ellie? Daripada... Kita tengok balik username dia. Ellie. Ellie. Daripada SSP. Daripada SSP. SSP ya, betul. Mungkin dia daripada SSP. Mungkin daripada SSP. Kita ada Ellie sedang membina-bina. Yang ini, ini macam cendawan. Cendawan, orang cendawan. Oh, orang cendawan. Macam mana? Comel lah. Dia ada dua kaki. Dia ada dah. Dia buat comel lah. Awak buat jangan. Dia ada dua kaki. Dia ada dua tangan. Eh, tak, tak. Tolonglah. 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 Lagi sekali awak buat. Esok kita tak jemput dah. Okey? Sekarang, kita ada mushroom ni. Mungkin awak mushroom soup. Mungkin. Mungkin nak buat mushroom soup, kita tak tahu. Sup yang belum siap. Ha, sup yang belum siap. Dia tengah nak tunggu kena potong lagi ni. Betul.
Okay, ni tapi apa ya kena mengena mushroom dengan cerita kita ni? Futuristik. Futuristik atau pas karakter? Ini kesel lagi. Rasa ni apa mushroom robot masa depan ni. Mushroom robot. Saya rasa mushroom yang kita potong dia tumbuh balik. Betul. Teknologi makin maju sekarang. Betul, saya setuju. Okay. Okay, boleh teruskan sekolah lain lagi. Ui, ini yang tadi? Ini yang tadi. Kita tengok ada sekolah lain. Dah keluar. Okay. Ini tulang belakang tadi. Yang ni star lah ni kan. Masih lagi bersama star. Nampak tulang belakang ni dah siap. Balas apa yang saya nampak, tulang belakang dia, mereka punya design tulang belakang ni terlampau, apa orang kata, ni lah Minimalis. Oh, kepala dia kat sini. Robot sengit. Kepala dia sengit. Mungkin ada posing. Macam TikTok yang biasa maksudnya. Apa tu itu? Kita dah minta teruskan. Saya tahu. Biasa maksudnya. Okay guys, tinggal lagi satu minit. Arash, tolonglah. Kita dah niat baik nak invite awak lagi esok ni. Tolong. Ui. Cantik ke kes ni? Yang ini cantik betul. Laju. Tinggi juga. Tinggal lagi satu minit. Tapi mereka dah siap dah yang ni. Oh hebat, nampak ya, ada laman dekat situ. Ada laman. Ni sekolah mana ni? Pergi tengok karakter. Sedar. Sedar. Daripada Sedar. Memang kita nampak stylo lah orang kata kan. Ini bangunan yang ada di Sedar. Mungkin. Okay. Mungkin ni bangunan yang ada di Sedar. Mungkin dewan mereka. Masih. Okay, 3, 2, 1 saja. Tamat. Masih sudah tamat. Nampaknya. Jadi. Masa dah habis. Yang siap dah siap. Yang belum siap, mereka terpaksa stop terus ke? Macam mana? Betul. Mereka terpaksa stop. So, judge. Oi, yang ini apa ni? Sustagen buat apa lagi ni? Tak nampak. Kita bukan hakim. Tak apa. Dia budak star. Juri maha melihat. Juri lebih tahu. Lebih tahu dah orang kata. Cantik. Okay, ini sekolah mana ni? Marshfellow tadi daripada KYS. Apa futuristik yang bangunan ni buat? Bangunan mereka buat apa ni? Ini mungkin Bank Tower. Dekat atas mereka. Kenapa tangga dia kat situ? Saya pelik. Tangga tu nak ke mana tu? Ke syurga. Naik tangga. Begitulah. Ke kisah seterusnya. Dia dah plan lah ni. Dah plan. Betul, dia dah naik tangga, kena lompat sampai ke kisah seterusnya. Faham. Dia peraliran zaman lah ni. Kelab. Okay. Oh, yang ni macam yang tadi tu lah. Binaan fosil. Fosil kucing. Soalan ni apa? Ni Canon yang ni katanya tadi. Canon tadi. Bukan kamera ya. Canon meriam. Ni. Saya nampak macam jet pun, macam jet tu kan. Ini macam Star Wars. Star Wars. Memang banyak ambil daripada Star Wars je, saya rasa. Kita je yang teka Star Wars. Kita je teka. Kita main teka je, kita tak tahu apa pun. Apa? Judge yang menghakimi. Judge yang menghakimi. Baik. Kita lihat sekarang Judge ada di mana raya. Kita cari judge kita. Kita lihat pada chat, di chat yang ada tu. Apa ni? Man kalau... hilang dah. Tak sempat baca. Kita kena laju sikit. Baiklah, sementara... ni Pennywise ke? Pennywise. Karakter Pennywise. Cerita... Ini yang awak cakap Iron Man tadi ke? Mungkin ni macam robot Pennywise. Ini macam dia game. Hilang Iron Man dia ni. Mungkin hybrid. Mana tangan dia? Adakah dia robot tak bertanggung? Saya setuju. Ini betul. Ini pula istana. Okay, kita gerak pula dekat
sesi voting yang seterusnya. Okay, sesi voting yang seterusnya. Maafkan saya je, sekarang kita ada masalah teknikal. Kami ada menghadapi masalah teknikal sikit berkenaan dengan kamera kami. Cuma kami nak tanyakan kepada chat, anda dengar atau tidak suara kami? Kalau dengar, sila komen. Kalau dengar, sila komen. Anda dengar atau tidak suara kami? Tak apa, kita menunggu. Kita tunggu, kita tunggu lagi. Okay, maknanya kamera kita dah ada balik. Adakah para juri kita sedang menilai? Saya rasa setiap kali sesi voting, juri akan menilai, saya rasa. Mungkin menilai pada disiplin pun ada. Disiplin pun ada, sebab tadi kita nampak di ruangan chat, diorang pun bergaduh-gaduh macam semalam, bertumbuk-tumbuk. Bertumbuk-tumbuk dalam chat tu. Tak sabar. Oh, tak, bukan tak sabar, nak bergaduh. Nak bergaduh. Nak menang, nak menang. Tak sabar nak menang. Semangat juang tu ada. Oh, okey, dengar. Okey, okey, dengar. Faham, dengar. Baik. Thank you. Terima kasih yang respon. Dan kita ada Abang Alif, Intergom ada perempuan ke? Kami tak dapat nak kena pasti jantina kita punya peserta. Intergom. Tapi kalau ikut daripada username-nya, kita di Imanoy. Imanoy. Mungkin perempuan? Mungkin nama dia Noah. Anwar. Mungkin kita pun tak tahulah. Kemudian. Jadi Abang Alif jangan terlalu berharap dia. Takut nanti kan tiba-tiba ingatkan dia Emma jadi Anwar. Jadi Abang Alif. Abang siapa? Abang Alif. Dia abang kepada Alif. Okey, kembali lagi. Nampaknya tu dah ada side menang pun. Menang. Mini game seterusnya. Jadi macam seperti semua dah tahu, setiap kali kita punya game, kita akan vote dulu. Okay, kita akan vote dulu. Vote dulu siapa dapat vote paling banyak. Itulah game yang akan kita permainkan. Betul. Sekarang kita tunggu. Kita tunggu lagi. Decide. Mungkin sekarang tengah briefing untuk game. Tengah briefing. Kita tunggu lagi permainan ni untuk bermula. Kita baca lagi komen. Moji, dengar. Baik. Moji kata, boy at Dosta. Thank you, doh. Boleh ke? Boleh. Star memang terbaik. Star memang terbaik. Terima kasih. Masih briefing Masih lagi briefing. Kusanagi Kyo, come on Arash. Come on Arash. Boleh. You can Arash do it. Tak bermain. Arash caster je. Arash main dengan ni, apa nama Josh tu? Josh Washington. Saya memang nak tahulah Josh Washington tu siapa. Saya jumpa dia, saya tanya dia semua pasal Arash. Betul ke dia? Josh Washington. Mungkin dia sedang melihat? Mungkin. Kore Hosu, kenapa tiba-tiba ada seorang tambah dekat caster ni? Ini mesti tak ikut tadi. Ni nampak sangat baru masuk ni. Tadi dia solat isyak dulu. Solat isyak dulu mungkin. Okay, saya Arash, saya caster jemputan untuk hari ni. Okay. Dia jemput ke? Dia jemput. Okey, tak, dia jemput. Kita jemput anda, jangan risau. Jemput. Esok mungkin tak. Kita tengok macam awak mana. Behave dulu. Behave. Tolong behave sikit. Baik. Adam Zaman, sebab kasih ramai. Adam, tolong jangan terlalu straight forward. Tak. Untuk penamakan. Kita bolehkan memeriah. Kita perlu pemeriahan. Aisyah Ashfa, dengar. Saya tak. Dia dengar, mungkin dia dengar. Bagus. Terima kasih. Saya rasa tadi tak apalah. Okey. Permainan dah bermula. Tiket dah decide. Level 1. Level 1. Maksudnya ada banyak level lah ni. Ada banyak level. Ni first level, ini adalah obstacle run. Macam saya tahu satu cerita wipe out. Macam dia kena tolak lah semua tu masuk air. Tahu. Wipe out. Saya tengok dulu dekat HBO. Saya pernah main. Awak pernah main? Baik. Tak apa. Teruskan. Namanya peserta sedang tugas lumba je. Nak get to the other side. Betul. Mereka macam dalam game. Apa nama game tu? Fallout? Apa nama game? Fallout game lain. Game yang ramai-ramai tu. Wipeout. Wipeout show. Game apa? Fall Guys. Apa? Keshi's Castle. Takeshi. Dia ni pun nak menipu pun agak-agak lah. Takeshi's Castle. Saya dengar Takeshi's Castle tak ada siapa menang. Saya menang. Awak menang. Apa?
Saya pada dulu tengok Takeshi Kaisa, asyik semua kalah aje yang dekat kereta. Tak boleh tengok episod saya. Oh, kita lepas episod, episod dia. Episod awak tahu, awak seorang je nampak. Kita ditayangkan. Tak ditayangkan. Saya fahamlah kenapa tak ditayangkan tu. Saya fahamlah. Kalau ada sebab, saya fahamlah kenapa dia tak ditayangkan. Kita teruskan. Okay, kita teruskan. Siapa yang serang di hadapan ni? Nampak yang tumbuk eh. Oh, tengok. Ni lah saya cakap kan. Mereka ni boleh akan boleh jadi kompetitif betul. Siapa bergaduh-gaduh. Okay, apa? Kita jangan sementara menunggu lagi ni. Adam Firdaus, skor tu untuk apa? Skor ni menandakan markah. Ah, skor markah. Rasanya dah jelas kot skor tu. Mungkin tadi soal Isyak. Soal Isyak. Dia jadi makmum dengan siapa tadi tu? Korehosu. Dia makmum Korehosu tadi tu. Dia skor ni fashionnya macam point ataupun markah. Untuk menentukan siapakah bila habis 6 mini games kita, siapa pemenang Tournament of Champions kita. Sudah finish. Star dah habis eh. Sudah. Laju habis. Memang laju betul. Oh, maksudnya dia perlukan 3-3 pemain untuk sampai itu. Ya, betul. Oh, baik. Kemudian mereka dah habis, mereka duduk dalam sangka ya. Ada mungkin dikurung, tersirat. Dikurung. Saya dia tak buat owner macam tu. Tak nak buat owner. Ya, lihat baik. Masih lagi ada peserta-peserta yang belum lepas. Kita lihat siapa dia. Asyik jatuh je ni kesian dia. Saya ambil baju hitam ni. Siapa nama dia ni? Cypher Creeper. Daripada mana Cypher? Intergom. Vanilla Mini pun ada. Vanilla Mini daripada Star. Vanilla Mini daripada Star. It's okay. Slowly but surely. Slowly but surely. Yes. Betul. Come on, Vanilla Mini. Bring duit. Boleh. Vanilla Mini berhati-hati. Kena tekun. Betul. Jalan. Oh, SSP dah habis eh? Oh, SSP juga sudah selesai. SSP sudah selesai. Nampak sekarang? Okey. Nampak sekarang? Sementara. Okey, sebentar kita tunggu. Kita tengok lagi chat. Josh Washington. Eh, ada. Washington. Dia datang. Hai, Josh Washington. Saya minta maaf lah Rush. Saya ingat awak. Maafkan saya tak percaya kan. Kami bersangka buruk awak. Ada rupanya George Washington ni. Kami tak percaya. Ada rupanya George Washington ni. Sanggup beliau buat akaun baru. Buat akaun baru nak ada. Okey, kita lihat lagi. Kita lihat lagi komen ni. Kata ada Firdaus. Sudah 6 tahun saya tak bertemu ni. Dah 6 tahun. Tak bersua dengan dia. Bersua. Datang kembali. Okey. Sekarang kita kaji eh. Kita kaji penipuan Arash. Tadi dia kata last main 12 tahun. Waktu kata 2016 12 tahun. Last dia main dengan George Washington. Kemudian 6 tahun dah tak jumpa. Sekarang awak 17. Mungkin timeline dia dengan kita lain. Berbeza. Jangan terlalu emosional. Kecewa. Saya kat sini pun rasa emosional. Saya kat sini rasa bersalah. Tadi saya dah pandang buruk dah kat awak. Tak apa. Maafkan saya. Teruskan. Okay, kita baca lagi. Is the caster Minecraft player? Yes. Is the caster Minecraft player? Saya pun main Minecraft. Tapi Minecraft tu nama dia lain lah. App dia tu. Nama dia apa? 3D Block. 3D Block. Dekat Samsung saya main. Best juga tu. Minecraft juga tu. Awak boleh try. Awak main Minecraft. Jangan sebut. Awak sebut saya pengelabar. Ibu main Minecraft. Tapi kita masa stop. Tahun 2017. Sebab pulang BGPS ada berdua. Sesma pun dah finish eh. Okay, banyak soalan yang nak habis. Nampak betul, dah kosong ni. Kau buat siapa yang sangkut dia tadi? Kita ada. Okay, STF pun dah finish eh. Ikan Owo. Daripada mana ikan Owo? Faris Petra. Mungkin tadi dia lag. STF sudah selesai juga. STF sudah selesai. Saya rasa kita kena ni lah bagi nyanyi, buat lagu. Cuba viewer komen lagu apa ke. Nak okay. Bagi emotional support kepada okay. Ikan Owo. Sesma pun dah finish. Ya, Sesma sudah selesai. Can no boy can do it. Yes. Kita tunggu lagi. Kita lihat lagi. Amma tanya, siapa Josh ni? Siapa Josh? Ni pun mungkin baru masuk juga. Baru masuk. So, like Isyak je. Josh Washington adalah kawan saya. Main Minecraft pada tahun 2012 bersama. Berjuang hingga ke hujung nyawa. Tapi pada tahun 2017, saya terpaksa stop sebab nak ambil UPSR. Dan Alhamdulillah, Josh Washington masih terus.
daripada Kuala Krau. Kuala Krau. Okay. Aha. Kuala Kangsar. Naik boat. Okay guys, kita bagi masa untuk Arash fikir balik apa yang dia dah cakap tadi. Bagi dia tenung balik. Itu je saya nak cakap. Kuala Krau, Kuala Kangsar. Yes. Lalu darat ke? Awak naik boat lalu darat ke macam mana? Jalan belakang, ada. Jalan belakang, oh jalan belakang. Amat jelasikan. Oh. Tidak. Sementara itu dia start, kita tengok siapa live chat. Tengok live chat lagi, tengok live chat lagi. Adam Fidawas kata hi. Hi Adam. Hi, hi guys, hi. Mula ni, 4Riff69. Hi guys. Hi Arif, saya rasa nama dia Arif. Ani, saya rasa ada cadangan. Cadangan. Apa kata kita kasih viewer suggestkan lagu, tapi kita tunggu view. Berapa view? 100 view. Oh, challenge. Challenge. Challenge, okey, kita ada challenge. Kita ada challenge. Kalau kita dapat 100 view. Ya, kita dapat 100 view, kita akan buat apa, Rush? Kita dapat 100 view. Ani. Ani akan nyanyikan lagu kepada anda semua. Saya? Kita dapat 100 view, awak nyanyi. Saya nyanyi. Awak nyanyi. Terima kasih, Ani. Teruskan. Kita boleh tengok game kita. Mereka sedang... Okay, kalau nak tengok Ani nyanyi, bagaimana, guys? Okay, okay. Saya takut makin ramai live je ni. Tapi tak apa. Tapi tak apa. Kita lihat lagi. Sekarang ni apa perkembangan game kita? Nampaknya ada yang dah ready atas boat. Enggak, ada yang dah ready atas boat. Mereka berlumba eh? Ya, mereka kan berlumba. Nama apa boat race? Oh, boat race. My bad. Jadi mereka berlumba macam ni lah cerita apa nama cerita latest ni? Fast and Furious. Fast and Furious? Yes. Berlumba naik boat? Fikir balik. Tolong ya. Baiklah. Mungkin betul. Viewers nak dua caster ke tiga caster esok? Jangan esok tinggal satu je caster. Saya keluar, saya dengan Arash keluar, tinggal anak sama-sama caster anda esok. Saya sakit kepala. Makin lama makin tak boleh brain saya dulu sebelah Arash ni. Harap-harap tak terjadi ya. Harap-harap tak terjadi lah. InsyaAllah. Okay. Race belum start lagi. Kita tengah tunggu peserta masuk dalam boat Okay, kita akan komen. Kita akan komen lagi. Hai Chong. Siapa Chong? Hai. Saya. Chong. Nickname saya sekarang dah. Oh, Chong. Banyak ya nickname awak. Chong. Hai. Saya Chong. Hai Chong. Nickname sekarang dah. Awak tak tahu Chong. Kita kenal dia sekarang dengar. Yes, teruskan. Ni pertandingan ni. Tak, sabar. Kita baca dulu. Intercom dah habis. Okay. Dah finish. Intercom habis dulu Dia ada tiga peserta. Tiga-tiga peserta daripada setiap team ni kena habis kan. So ni mungkin baru satu SSP pun sudah selesai. SSP dah selesai Bila diorang berlumba? So mereka berlumba dia. Oh, mereka ni tak serentak. Mereka ni tidak serentak. Oh, mungkin ada deal lain-lain. Betul. Mungkin tengok komen lagi. Okey, kita komen lagi. Puteri Nur Farisha, ni awak ni kelakar lah. Terima kasih. Baik, sama. Kita teruskan lagi. Ifan, padunya dia. Saya memang padu. Terima kasih. Wow, support star, bro. Yeah, support star. Kemudian lagi, Luqman Soleh bin Muhammad Sharmizi. Terbaik konfek star, saya sokong. Yeah, saya pun sokong. Apa sokong? Saya sokong. Apa sokong? Sokong. Kita semua sokong. Tapi saya macam sokong Arsenal. Awak sokong apa? Manchester United. Awak sokong apa? Saya tak tengok bola. Oh, awak tak tengok bola. Kita boleh sama dua. Boleh sama dua. Nat, lepas ni boleh... pintu kat sana. Tak apa, okey. Baca lagi. Bestnya server tu dari Farid. Yes. Yeah, Farid tu adik saya ya guys. Sebelum Arash claim apa-apa, saya nak terangkan dulu. Farid tu adik saya, Naim tu bapa saya. Yes. Jadi tolong Arash. Adik. Jangan adik, macam-macam. Nyatakan server ni best. Mungkin satu hari nanti dia boleh join dia pula. Dia boleh join pula. Mungkin. Boleh, yes. Yes. Boleh Farid. Luqman Soleh bin Muhammad Sharmizi. Dia buat emoji. Sini. 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 Eh. Hey. Hey.
macam tu lah. Kirim salam dekat Dini Isfaris. Dini Isfaris. Ha, ni siapa family mana? Oh, nickname saya waktu. Ha, mana bila pula? Bila pula? Cepat. Dah dengar dulu ni. Nickname saya. Eh tak, dia kirim salam dekat saya lah tu. Bila-bila pun tak apa. Waalaikumsalam. Okay guys. Dah start. Laju. Laju. Selalu laju. Dia seorang yang kat depan. Kita nak tengok nama dia pun tak sempat pun. Laju betul ni? Laju. Bagaikan. Bagaikan. Lipas kudung. Laju je lipas kudung. Iyalah kot. Tapi lipas kudung mana ada kaki. Macam mana dia berlaju? Satu kaki juga putus. Satu kaki. Makin laju. Oh, alam. Apa? Bagai pelipas kudung. Baik, teruskan. Oh. Berkemut. Apa? Berkut. Berkut gamer tadi. Berkut gamer. Dari sekolah. Sesma. Mungkin dia dah biasa dengan sana main. Dia dah biasa main bot. Dia biasa main bot. Dekat Terengganu. Dekat Pantai Abang. Pantai Batu Buruk. Yes. Betul. Kali betul buruk ada di Terengganu. Oh, so kali ni betul. Yang tadi semua tipu lah. Tak apa. Kita teruskan. Datang untuk arrest dia. Teruskan. Tu dia naik lah ni. Dia naik. Macam mana dia naik? Nak melawan hukum fisik. Macam mana dia naik tu? Dalam Minecraft semua boleh. Dalam real life boleh tapi... Dia follow drop tak, eh. Tak boleh. Boleh juga. Kalau awak semua boleh. Kalau saya semua boleh. Dalam Minecraft. Intercom dah selesai ya. Intercom sudah selesai. Sas juga sudah selesai. Laju. Okay. Betul laju betul lah mereka ni. Tak main-main punya ni. Laju bagaikan Pulau Pinang. Oh, saya semua pun dah tamat. Sudah selesai. Dan kita ada MCKK. MCKK selesai. STS juga selesai. Okay, saya semua pun selesai. Sekarang diorang pergi mana ni? Dah selesai diorang buat apa pula ni? Sastigen. Diorang kena menunggu sementara peserta-peserta daripada tim diorang habis kan? Betul. Faham. Saya sakit tekak lah, Nat. Saya sakit tekak lah. Production. Elo. Boleh bekalkan kami air ke? Production, tolong bagi elok. Saya takut awak campak je ni. Production, tolong bagi elok. Fikir elok sebelum buat. Okay. Okay, production. Tolong. Dia tinggal bot eh? Oh, dia tinggal bot. Nampaknya. Macam besar bot sikit. Ada. Dia sudah sampai. Ada dua je air. Untuk dua orang kasta. Awak kasta jemputan esok baru dapat. Tetamu. Awak tetamu buat cara tetamu. Faham? Jangan. Faham. Oh, ada supply baru ke? Ada. Oh, ada je. Ada. Ais baru. Dah diminum. Air tetamu dah diminum. Macam mana ni? Mungkin tertumpah tadi. Okey, baik. Kita teruskan lagi. Nampak. Okey, kita baca komen lagi. Kita baca komen lagi. Mana eh? Okey, ni tadi dah. Faris Khan. Jangan melampau ya, Dom Wan. Wah, Dom Wan. Tak baik. Okey, tak apa. Mungkin ada maksud yang tersirat. Mungkin ada. Mashraf Rafiq. Tengah tu handsome. Dah tukar tempat jom. Terima kasih. Kita ada Abang Goofy. Padia ni. Apa ni? Padia tu maksudnya apa dia ni? Dia? Jadi ni lagi Minecraft kita untuk Stargon Facts. Yang ke? Yang ke-6. Sixth edition. Well, Adam NJ, commentators yang paling terbaik. Anik memang perform. Lawak pula tu. Apa? Kita teruskan. Faris Khan, tolong behave dekat pad dalam komen. Baik, kemudian kita lihat lagi, sambung lagi. Oh, Megat Zul Syahmi. Mio tu kawan sekolah rendah saya.
Mio. Mana datang Mio ni? Ya, Mio. Kamu suka lari dah tak? Ya. Memang setiap kawan ada panggilan sendiri. Special. Oh, panggil dia. Saya tak tahu orang apa yang saya lagi. Kecewa lah. Baik, kita teruskan. Aria ni SSP. Saya ingat nama dia. SSP. Pak staff dia sedang bantu. Mustaf Naufal Aiman, birthday boy. Birthday boy. Naufal Aiman. Kalau Naufal Aiman, happy birthday Naufal. Happy birthday Naufal. Kalau anda kata happy birthday, nanti dia akan bagi tips dan juga tricks untuk anda menang. Tapi boleh minta dia saya. Saya player. Oh, taktikal masing-masing. Ikut ni. Baiklah. Teruskanlah. Kita teruskanlah. Kenapa dia tak pergi masuk ke sana? Dia rasa tu lah. Kita dah nampak ada ombak. Ada ombak. Macam apa orang kata, ombak rindu lah. Oh, dah sampai. Dah sampai. Maksudnya Ariana tu dah selesai. SSB pun selesai lah kan, kiranya. Ni baru yang kedua Sisipun yang kedua. Betul. Teruskan. Apa ni? Ada main dia 30 orang nanti dah nak 100. Habislah ni kena nyanyi juga. Guys, masuk lagi ya. Masuk lagi. Kalau 30, nak tengok Ani 30 je lagi. 30 lagi. Ya. Nyanyi daripada seorang Ani. George Washington, Arash handsome lah malam ni, tapi saya lagi handsome lah. Saya setuju. Yang ini saya setuju dengan awak, George Washington. Maksudnya awak setuju lah, saya handsome malam ni. Saya tiba-tiba dah tak setuju dengan awak, George Washington. Baik, okey, tak apa. Kita teruskan. Kita sambung lagi. Ini Zypher Creeper ni daripada Intergom. Dengan... GG... Jom kita dekat ke, saya tengok peserta-peserta kita. Dia jalan-jalan dulu. Dia tengok-tengok tu. Kawasan kesedaran. Uish, jauh dia pergi. Masuk hutan. Mana dalam hutan? Hutan cepu. Yes! Hutan tu dekat Ipoh. Boleh datang. Camp jati diri. Siapa yang... saya tak boleh lah. Dia rendam sangat lah. Saya nak bagi komen pun tiba-tiba hilang. Idea hilang. Okay, dah start. Game kita dah start. Game dah start. Kita ada Medi Imo. Dengan... Kenapa ni? Taro. Daripada Faris Petra. Faris Petra, Taro. Berkelantan. Oh, demo dah kena barek. Yeah. Macam tu orang kata. Yeah. Take a bank satu. Dia bengso. Yeah. Baik, tak apa, kita teruskan. Kita lihat Medi Imo. Sedang berkayuh ya Medi Imo ni. Laju. Kanan kiri. Ya. Yes. Medi Imo daripada mana ni Medi Imo ni? Medi Imo daripada STF. Viewers, kalau anda tahu lorat Johor, bolehlah bagi tahu sikit apa lorat Johor ni, macam mana sebut dia, kan? Saya rasa ada. Ada. Johor ada lorat ke? Ada. Lihat Medimu ni, tengah ni. Sekarang berada di mana? Ni macam kawasan paya lah, Rush. Paya. Macam kawasan paya. Masih berbatu-batu. Amazon River. Mungkin. Sekejap lagi, Amazon River ada salji. Tahun 2013, 14-19 milen. Tempah haji. Masuk berita, tak tengok berita kau macam tu? Mungkin saya kecil lagi. Oh, kecil saya lagi. Tak tengok berita. Saya sudah besar. Saya sudah besar. Dia terjatuh sebenarnya. Betul lah guys.
GYS dah tamat ya. GYS dah tamat. Alhamdulillah sudah selesai. MCKK juga. Pun dah tamat ya. MCKK juga tamat, sudah selesai. Okey. Gila, Medimo masih belum selesai. So, okay, slowly but surely. Slowly but surely. Kita lihat chat di chat. Okay. Sas. Akan ada round ke 3 pula eh. Taruh dulu. Taruh dulu. Faris Petra. In celebration. Faris Petra sudah selesai. Faris Petra. Intergom pun dah selesai. Ya. Okay. Eh, mana caster? Tak, kami memang saja nak main cak-cak dengan viewers. Tak adalah, maafkan kami. Sebenarnya kita ada macam kita ada masalah teknikal. Jangan sampai nanti blackout, Arash hilang. Blackout, Arash hilang, ada balik, mata lebam. Arash, jadi Arash tolong behave. Tolong behave. What's up? Banyak sekolah yang Just some average chaotic human. Sus nak kalah tu, bro. Go. Jangan macam ni. Okay, kita kena support each other. Kalah dan menang ini adalah adat pertandingan, kan? Betul tak? Betul. Cepatlah. Cepatlah tengah tu. Kita janganlah bagi. Kita support lah. Kita support je semua orang. Kita kata-kata team dekat team lain. Betul. Saya setuju dengan pendapat anda tu. Saya tak setuju. Teruskan. Awak ada masalah ke? Awak ada masalah dengan saya ke? Baca komen. Okey, baca komen balik. Baca live chat dulu. Eh? Baca live chat lagi. Just some average chaotic human. KOS dengan sedar dah habis dah. Okey. KOS dengan sedar dah habis. Dah betul, dah habis. Mereka dah habis. Laju. Mereka bincang dalam game ni. Mungkin mereka sudah training sejak berapa tahun yang lepas. Betul. Macam Aras saja kan? Macam saya. Saya dengan siapa? Josh Washington. Josh Washington, adakah anda masih di live chat? Adakah anda masih di live chat? Okey. Ahmad Haris Irsyad, terbaiklah semua. Thank you. Memang semua, kita memang semua terbaiklah kan? Semua terbaik. Peserta-peserta pun semua terbaik. Memang semua peserta pun terbaik. GG. Race ketiga dah start eh. Josh Washington hadir. Josh Washington hadir. Josh Washington. Bagus Josh Washington. Sup, bro. Okay, sekarang kita bersama dengan siapa? Vanilla Mini dikejar oleh Kenneth Hungry. Kenneth Hungry melintasi Vanilla Mini. Vanilla Mini daripada Sesmang. Vanilla Mini daripada Star. Daripada Star. Satu perlawanan. Ini apa tu? Kenit apa? Kenit nak makan. Awak nak jadi kenit tak? Cukup. Tolong. Baik. Kita teruskan lagu kamera. Teruskan. Ni kena. Kita teruskan lagu. Terima kasih atas komentari tadi. Terima kasih atas apa yang anda cuba sampaikan tadi. Memang mendalam. Walaupun tak sampai sangat. Nanti mendalam. Mendalam. Memang dalam betul. Dia dalam betul. Bagaikan bulan jatuh geriba. Bulan jatuh geriba. Nampak ya? Ada sudah selesai juga. Kini Hungry jauh meninggalkan Vanilla Mini di belakang. Nampak ni. Vanilla Mini terus bukan. Kini Hungry sudah selesai. Sudah selesai. Vanilla Mini mencari dia. Yalah, di chat dalam game pun ada. KYS sudah selesai juga. KYS dah selesai.
Berkut gamer. Yeah, kedai hungry. Oh my god. Yeah, you go. Memang nampak mereka bersemangat je dalam chat pun mereka cuman bersemangat. Sambil main sambil chat. Star dah tamat Star juga sudah tamat. Selesai. Kedai hungry kata easy, easy. Mudah bagi dia. Bagi dia ni permainan yang terlalu mudah. Mungkin. Tak apa, kita ada satu lagi game lepas ni. Betul betul. Kita ada satu lagi level lepas ni. Betul betul. Baik, sementara kita tunggu lagi. Kita baca lagi komen. Kita baca lagi komen. Okay, Integram dan SSP dah habis ke? Oh, Integram dan SSP dah habis. Mereka memang habis selang-seli ya, macam tadi. Integram dan SSP, Integram SSP. Oh, Integram SSP. Betul tadi SSP 3 kali. Mesti antara 2 team. Betul betul. Ya, kita baca komen. Kita baca komen. Sementara menunggu, kita baca komen. Okay, Faris Petra dah habis. Faris Petra dah habis. Faris Petra dah habis. Ni sambung. Okay, kalau kalau Nat, awak pilih jus apple ke jus orange? Saya pilih jus apple. Jus apple. Kenapa jus apple? Sebab saya suka jus apple. Eh, betul? Setuju. Awak? Kalau saya, saya tak sukalah minum jus-jus pagi-pagi. Pagi-pagi saya biasa minum Kowe, Evian, mineral water. Memang mengamalkan jaga hidup sihat. Bagaimana rasakan? Saya rasa awak jus... Awak kena buat saya rasa jus tu lebih sihat. Lebih sihat? Mungkin lebih sihat. Apa pendapat awak? Sebab jus ada vitamin-vitamin yang tadi dalam air mineral. Okey. Ada kowe awak tu. Okey. Jadi? Joy orange, joy apple, mangga dan jambu batu. Deng 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 deng. Joy untuk satu, joy untuk dua, joy untuk semua. Deng 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 deng. Baik, selesai jus. Selesai bab jus. Saya pening macam ni. Dah sakit macam ni dah kepala kita ni. Kita jangan putus asa. Jangan ada hari ketiga. Esok ada lagi. Hari ketiga. Macam mana? Nak invite Arash lagi ke tak? Kita tengok dulu. Bagaikan 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 pinang dibelah dua. Kepada Cikgu BM yang sedang melihat, kami mohon maaf. 10 jari kami susun di pihak Arash Di pihak Arash. Sesungguhnya banyak banyak kesalahan peribahasa yang telah kami lakukan. Mohon jangan serang kami ya. Baik, kita sambung kepada Minecraft ni. Kita lihat Turtle Bread berlari berlari. Mereka berlari ke mana? Oh, to get to the side. Dah level ketiga. Dah level ketiga. Ini apa? Parkour. Parkour je nak. Parkour. Dia pergi parkour. Wih, besar. Baik, kita sambung dulu. Kita sambung boleh komen. Kita komen lagi. Kita komen lagi. Ahmad Haris Isyad. Fui, oh. Parkour mesti best punya. Kita yang tengok memang best. Yang tak best peserta ni. Tak habis jatuh-jatuh ni. Sebab parkour-parkour ni. Yang struggle peserta. Yang struggle je peserta ni. Tapi memang saya rasa lagi struggle, lagi best. Sebab lagi mencabar kan, orang kata. Betul. Challenging kata-kata. Dah gelap. Anda cuba teka kami di mana? Cuba anda teka kami di mana? Okay, tak apa? Dah ada balik dah. Dah ada balik dah. Okay, baik. Kita sekarang dia ada di tiles. Ni jambatan gantung. Jambatan gantung. Jambatan yang tidak bergantung. Jambatan terbang. Jambatan terbang. Terapung. Jambatan terapung. Jambatan terapung. Warna-warni jambatan itu.
Colourful. Bagaikan pelangi di siang hari. Siang hari. Yes. Stress kan. Mari cikgu-cikgu BM semua. Baik. Kita teruskan lagi. Okey, sekarang. Di kawasan-kawasan hijau-hijau ni macam yang Arash katakan tadi, dia boleh melantun ya. Betul. Dia boleh melantun. Tempat-tempat slime block. Slime block. Mungkin. Saya tak siap. Sebab saya dah tinggalkan bidang ni dah lama. Mungkin ada update baru. Yes. Faham. Teruskan. Dan mereka masih lagi berlumba. Memang nampak Rose Center ni melaju je, dia punya progress dia. Yes. Nampak dia leading dia. Dia leading dia. Dari tadi dia masih, dia ada di bahagian hadapan. Arash, kita ada lagi satu mini game depan ni. Ada lagi mini game. Teruskan. Saya, sebab saya main pun. Okay, awak rasa awak main tu apa yang susah? Awak rasa main 3D block tu, saya tak tahu apa yang susah. Saya bina-bina tekan-tekan je. Okay, setahu saya. Okay, setahu awak lah. Kalau silap, maafkan saya. Okay. Nama dia 5 block jump. 5 block jump. Jump. Jadi, awak kena lompat 5 block. Faham tak? Jadi, ada 5 block. So, awak kena lompat melepasi tu. Itulah 5 block jump. Oh, dia jam. Macam dia kena jauh lah, macam nampak jauh lah. Nampak kijang. Nampak kijang. Yes. Nampak jauh. Sejauh 5 block pula. Setahu saya. Faham? Saya faham. Ada sekolah yang dah habis ke? Sofia Saf kata, bang, mute bang. Muted. Aduh, macam mana ya? Anda dengar ke? Anda sekarang ada tengah mendengar ke? Viewer sedang mendengar ke? Tolong komen kalau anda mendengar atau kami mute tadi. Slim Vitis, taruh domain saya dan saya bangga dia mewakili Faris Petra. Saya pun bangga dengan dia. Kami semua bangga dengan dia sebab dia berjaya mewakili Faris Petra. Dan dia berjaya carry. Macam tadi, ada Rosento juga. Para Petra memang saya rasa dalam ni memang ada mereka laju. Ada Taru, ada Ikan Owo, dan juga Rosento. Tiga-tiga yang amat hebat lah dalam main ni. Dia yang bukan biasa-biasa lah. Yes, saya tengok dah awal tadi, masih minat dengan gameplay tiga player ni. Tiga player ni je? Saya minat saya sangat. Okay, kita baca lagi. Abias tadi kata, Star dia main cheat. Abias, tolong jangan tuduh kami. Jangan tuduh kami ya. Kami tak main cheat. Kami kalau nak menang, kami terus buat menang je terus. Tak ada main cheat ni. Tak ada. Tapi sekarang ni tak adalah benda-benda ni. Kita main dengan adil. Main dengan jujur. Adil dan sak-samat. Sak-sama je, geng. Bukan sak-samat. Sak-sama. Kemudian kita ada.
Kurang kelakar awak. Kurang kelakar? Kurang kelakar. Nak tahu fun fact ke tak? Awak yang cakap tadi. Awak yang salah tadi. Tapi tak apa. Tak apa. Teruskan ini. Kita manusia tak terlepas dari melakukan kesalahan. Okay, baik. Tengok komen lagi. Tengok komen lagi. Kenapa ya ni? Tak apalah. Saya tengok komen sedih. Saya tengok Arash pun sedih. Saya tengok TV ni je lah. Kita tengok live kita je lah macam mana. Kita tengok dia punya game je. Lepas sekarang fokus kita kepada game. Fokus kita kepada game. Ada Mickey. Kreatif dia bercipta map ni. Saya gabung dengan Kreatif Bashmate. Oh, Bashmate awak je lah yang buat map ni. Wow, hebat. Oh, hebat. Betul, Bashmate awak. Kreatif Bashmate awak. Adam NG awak buat apa ya waktu basement awak buat map ni? Saya tak tahulah. Saya tak tahu. Saya sejauh nak tahu. Kan? Betul. Tapi betul lah. Kreativiti basement awak ni tak boleh disangkal lah. Sebab kita memang cantik. Dia punya ni macam Aztec lah orang kata. Ini dia negara mana ni? Kita ambil inspirasi dari negara mana ni? Aztec saya rasa Indonesia ni. Kan? Okay. Ini Mexico. Mexico. Un poco loco. Poco loco, yes. Tinggal satu minit lagi. Tinggal satu minit lagi. Come on, can do it. Poco loco. Poco loco. View dah 100. Ani akan menyanyi. View tak 100. Map ni macam kampung saya, George Washington. Oh, George Washington tu. Dia tinggal di Mexico. Oh, dia tinggal ke Mexico. Jiran dengan Amerika. Tadi awak kata USA. Dua rumah. Si dah lama tak kawin. Oh, dah lama. Sekarang dah duduk kat Mexico dah. Yang bila randa. Jauh. Itu kan kampung. Kampung dekat Mexico. Dia tinggal di. Oh. Tapi nama English. Okay. George Washington. Kacukan. Kacukan. Faham. Kayaknya ada soalan dah habis eh. KYS dah tamat eh. KYS dah tamat. Laju KYS. Macam kita lihat, saya rasa betul lah. KYS memang pesaing yang saya kira dijangka untuk menang lah. Kena menang kita punya mini game ni. Sebab apa? Mereka konsisten. Tempat pertama, kedua sahaja. Betul. Untuk setiap challenge, hanya satu dan dua sahaja tempat mereka. Tak pernah berkurang lagi. KYS ni sangat hebat di segi, di semua segi sebenarnya. Ha, betul. Untuk pengetahuan awak. Okay, saya. Pada pagi tadi, petang tadi mungkin antara dua tu. Okey. Mereka ada pertandingan. Oh, sudah habis. Sudah habis. Oh. Nasib baik sudah habis. Kalau tak kita dah dengar cerita daripada Mas. Sudah habis mana kita? Sudah habis dah. Sekejap je habis. Laju kita masih berjalan. Baik, semua. Habis. Semua dah habis dah. Banyak kan yang lepas ni. Betul. Intercom pun sudah selesai tu dia tu. Intercom dah selesai. Masih ada level orang seterusnya ke? Adakah kita ada 3 level saja? Ini 3 level saja. Oh, 3 level saja. Jadi nanti kita akan ke apa? Mungkin sesi voting. Oh, sesi voting lagi lah untuk mini game yang ketiga. Kita serak ke sesi voting yang seterusnya. Baik, macam biasa sementara tunggu mereka voting. Okay, saya teruskan sebuah cerita tadi. Ya tak, kita baca komen. Okey, baca komen. Kita baca komen. Okey. Kita baca komen. Mana? Mengikut kata daripada Adam NJ, saya suap makanan kat diorang masa diorang tengah buat. Oh, yang mereka buat map, basement awak buat map, awak pun bantu makanan diorang lah kan. Faham. Awak membantu. Memang sportif ya? Caring lah orang kata, caring. Memang sangat membantu ya. Kemudian, Abang Alif, aku rasa Star main tipu ni. Bang. Tenang bang. Jadi unsur-unsur penipuan kat sini bang. Kita main dengan penuh jujur dan saksama. Dengan penuh jujur dan saksama. Yes. Judges ada je. Tak tengok. Judges ada. Judges daripada luar eh. Ada daripada luar. TikTok famous. Orang-orang yang hebat, orang yang pakar dalam game. Betul. Yes. Sekarang macam kita boleh lihat yang menang vote, betul banyak besar. Menang besar, hide and seek. Sorok-sorok. Nat. Main sorok-sorok. Siapa dulu pernah main sorok-sorok? Pernah. Peringkat kebangsaan. Apa? Peringkat kebangsaan? Peringkat kebangsaan. Wakil mana? Wakil Pulau Pinang. Menyorok dekat Kuala Lumpur. George Washington ada?
Waktu tu saya menang sebab Nani Ngandu menyorotlah Binang. Okey. Saya menyorot kat Kuala Lumpur. Oh, awak kena kerawak lah yang main tipu ni. Okey, Abang Alip, ini yang main tipu. Start tak main tipu, tapi Arash main tipu. Korang suruh pertandingan menyuruh kat mana? Pulau Pinang? Pulau Pinang. Ah, Pulau Pinang, dia pergi suruh kat Kuala Lumpur. Ini yang menang tu. Itu yang menang tu, faham? Faham? Yang dah lepas-lepas je. Haa, dah lepas-lepas. Nak ingat, macam kita dulu pernah main suruh-suruh je lah. Awak suruh kat mana? Waktu tu, saya tak tahu macam mana saya boleh tak jumpa. Tak jumpa sampai sekarang, tak jumpa sampai sekarang. Sampai sekarang tak jumpa. Dan awak suruh kat mana waktu tu? Ini rahsia juga lah. Nama rahsia pun Soruk. Soruk. Tapi nama rahsia. Soruk bukan rahsia. Dia boleh buat lucu guys. Baiklah viewer-viewer di luar sana. Tak apa. Kita tunggu. Kita lama betul nak tunggu game start ni. Penat eh, penat. Saya penat ni. Teruskan. Oh, saya tahu. Mi ada to get to the other side map. Mungkin dia tinggal. Tertinggal. Tinggal dekat belakang. Faster, please. Apa kita punya... Akan pergi tolong tengok. Staff kita. Staff kita akan pergi tengok. Okay. Teruskan. Tentang lagi. Iman is Faris. Star memang power. Saya setuju. Kami setiap setuju dengan benda-benda macam ni. Sebab bagi kami, semua peserta kita power. Kalau... tak power, mereka takkan wakil sekolah mereka. Faham? Sebab itulah kita adakan pertandingan. Tu lihat. Di antara yang terbaik, siapakah yang terbaik? Wow. Kata-kata yang hebat daripada seorang Ani. Kenapa seorang Ani? Macam awak macam menghina. Baik. Tak apa. Bukan lagi. Ahmad Haris Irsyad. KYS mantap juga eh. Ya betul, macam saya dah terangkan tadi. Sekarang ni kalau saya sambung cerita ke WhatsApp dia. Nat, apa kata esok? Esok kita buang kursi tengah ni. Saya pun rasa macam agak kesempitan. Saya faham lah, faham. Dia betul lah, apa kata orang kalau tak ada gambar bertiga, tengah pergi dulu. Yang tengah pergi dulu. Saya harap rumah tu betul lah. Saya harap rumah tu betul lah. Tak adalah harap. Saya gurau je. Saya tak gurau. Okay. Benjo, korang nak tengok live ke nak main komen? Sementara menunggu kita main komen. Sementara menunggu. Kita sedang menunggu. Nampak dia dah sampai. Okay, dah start. Dah sampai kat map hide and seek. Jadi map ni berkonsepkan apa ni kita nampak ni? Berkonsepkan? Castle. Castle yang dibina tadi. Yang dibina tadi. Tadi dah siap, dah siap. Besar. Besar. Besar juga. Sebab nak suruh kan? Nak suruh. Jadi saya dapat info. Peserta-peserta ni semua menyorok. Yang akan mencari adalah staff. Staff-staff kita. Staff-staff kita yang akan cari mereka. Saya mencari. Nak mencari Lagi sekali je. Okay? Satu lagi chance. Lagi satu kali chance. Awak buat lagi kelakar lucu macam ni. Esok awak tak ada. Oh, kita staff pergi cari. Kita kompetitor. Kita bukan staff, kita kompetitor je. Kita teruskan. Ariana nak suruh mana? Kita kejar ni. Kita nak suruh mana ni? Kita kejar ni. Bila masuk ke? Ada bath house. Bilik mandi. Kita tak boleh macam ada kita kena ni. Kita tak boleh bagi. Mereka sedang menyuruh. Mereka sedang menyuruh. Mana boleh kantoi kan? Mana boleh kantoi? Kiki dan menyuruh. Kita tak apa. Kita ikut ya sistem kita. Kita ikut je. Kita buat diam. Buat diam je. Kalau awak lah. Kalau awak kan. Awak suruh kat mana ni dalam map ni? Ada sis. Ya Allah, berikanlah aku apa nama kesabaran, ketabahan.
kekuatan kekuatan menempuh segala cabaran bagaikan dari ujian bagaikan bunga bulan jatuh ke riba nak duit nak duit dapat sekali bunga. Aduh, saya tak boleh lah lama-lama. Okey. Okey, mereka tengah menyuruh. Okey, mereka tengah menyuruh. Oh, saya dah tak nampak. Saya dah tak nampak. Mana, mana? Oh, mana? Tak nampak. Mana, mana dia? Saya tak nampak seorang pun. Hebat. Betul. Mana player ni? Awak nampak ke ni? Nampak yang saya tak nampak. Kamera kita ni. Tiba-tiba hilang kita pun macam menyuruh juga. Macam kita pun menyuruh juga. Kamera ni pun. Oh, kita jangan menyuruh. Ah, kita jangan menyuruh. Baik, bagi support kepada mereka. Eh. Lagi sekali. Lagi sekali. Awak tak nak menyuruh. Awak tak perlu nak menyuruh. Kang, esok kami suruh. Kami suruh awak tak jumpa-jumpa lah. Yang main hilang pada radar. Okay, sementara kita menunggu mereka. Oh, tadi tu dorang explore map dulu. Oh, faham, faham. Miscommunication. Tadi mereka ni cari-cari tempat dulu cari dah suruh. Ah, okey. Macam ni gah, kita boleh lihat yang pakai armor-armor ni. Inilah orang-orang yang akan mencari staff-staffnya. Kita ada Naufal Aiman. Naufal Aiman mencari. Naufal Aiman mencari. Dia boleh mencari, bahaya, bahaya. Betul. Tu hantu yang sangat hebat. Lil Nas X daripada Amerika. Kita bawakan kepada anda. Betul, datang. Ha. Ada siapa lagi? Ada siapa lagi staff mencari? Faik. Kita ada Malaysia. Satoshi Koichi. Daripada Jepun. Saya rasa pun dah tengok lah konten dekat YouTube Satoshi Koichi. Dia pelakon rasa. Dia pelakon kan? Satoshi Koichi. Wah, wow, sangat hebat. Daripada Jepun datang. Daripada Jepun semua. Memang nampak internationalnya. Star Confect 6th edition kita. Yes. Staff itu sangat diverse kan? Ha, memang sangat diverse. Kita ada Lil Nas X daripada Amerika. Yes. Satoshi Koichi, Jepun. Dia penonton Josh Washington. Josh Washington, Amerika juga. Aku sebut dalam last check dia. Datang. Kemudian kita ada apa, Faik. Faik sama Faik. Haa, siapa Faik? Dia Malaysia, Malaysia. Malaysia. Baiklah, baiklah kita teruskan, kita teruskan. Ni, kita sementara tunggu mereka ni menyorok-nyorok. Kita nak kacau momentum peserta-peserta kita kan. Baik. Kita baca lagi komen. Baca lagi komen. S in Slain VTZ. Apa sebut nama? Username Slain VTV. Slain VTZ. Okey lah. Slain lah, kita panggil Slain lah. Slain. Ya, panggil Slain lah. Slain kata, bulan jatuh ke riba, bunga di taman, dipetik walau rupa terlihat riang, tapi hati siapalah tahu. Saya tahu. Saya tahu. Saya tak nak beritahu. Ha, tahu apa? Saya tahu apa yang dalam hati tu. Hilang tapi hati siapa? Ah, saya tahu hati tu. Saya tahu apa hati tu. Saya tak nak beritahu. You please. Kita tengok mereka menyorok lagi. Kita tengok. Bro, dia kata sendiri. Saya masuk Star Confess untuk coding drone. Doakan saya. Saya doa yang terbaik buat anda. Saya rasa anda... Fon, ni. Nampaknya, mutawa spek jumpa Alkini Easter Egg. Alamak. Easter egg dah jumpa Easter egg ni yang Easter egg yang pertama tu hari ni. Ya, ya. Macam kalau anda ingat balik. Kenapa? Oh, okay. Terus. Easter egg tu player. Dah jumpa player. Okay, Easter egg. Okay, teruskan. Baiklah. Baik. Betul macam kita ada semalam. Easter egg ni adalah macam orang kata bonus point. Kalau jumpa, dapat tambah 1 point. Tu mata. Jadi kalau mereka jumpa Easter egg ni, makin banyaklah. Makin banyaklah poin-poin yang mereka dapat. Okey. Kita tengok. Mereka menyorok. Sedang menyorok lagi ni. Okay. Kudan, Icat. Wah, begitu mantap map ini. Benar. Sangat mantap. Saya tengok dia apa peserta-peserta kita menyorok ni, saya pun rasa macam nak menyorok je. Awak jangan suruh Nat. Awak nak suruh ke mana? Awak nak suruh kat mana ni? Menyorok ya. Tak tahu, kita tengok dulu. Okey. Jadi sekarang macam mana ni? Sekejap aje. Sekejap. Kita cari lagi komen-komen YouTube ni.
Fikirlah apa yang terbaik untuk kita buat pada waktu ni. Okey, jadi saya rasa betul lah nak. Boleh lah, kita sorok dulu. Kita sorok juga? Kita sorok lah video kejap. Okey, kita sorok sekejap, seketika. Dan anda semua boleh tengok gameplay terlebih dahulu. Okey, anda tengok gameplay dahulu, kami nak sorok. Nanti kami buka balik, anda cari kami. Bye-bye. Okey, Rush, kita sorok mana ni, Rush? Tahu macam mana kita sorok ni? Apa? Eh ni semua green screen ni. Ini green screen ni kita kena tutup. Green screen kau dulu guna tutup. Kita tutup, kita minta production tukar kita. Ah, untuk tukar. Betul betul, saya setuju, saya setuju. Kita tukar, kita tukar. Okey, baiklah. Baiklah, tak apa-apa. Kita suruh, kita lihat ni. Nafal Aiman tengah mencari-cari Sustajin. Sustajin tengah menyorok. Sama Faifah tengah mencari-cari ni. Tak apa, kita suruh macam Sustajin. Sustajin suruh dekat mana tu? Sustajin suruh dekat bawah. Kita pun suruh dekat bawah lah. Amari. Arash, Arash. Arash, sebelum kami suruhkan anda. Ibu ketuk. Okey, nice. Ni sumpah, ni memang betul tak kantoi benda ni. Saya yakin, janji, percaya sesungguhnya bahawasanya memang tak kantoi hari ni. Mari tak kena jumpa. Nafal Aiman tak kena jumpa kita ni kat sini. Betul, betul, betul. Nafal Aiman, memang Nafal memang mencari. Memang kita suruh ni, suruh ni. Ni confirm tak kantor. Ish, apa ni? Kita lihat lagi kita apa? Kita teruskan dengan gameplay. Saya tahu anda semua boleh dengar saya. Tak apa, tak apa. Ini semua sedang menyorok. Ha, kami tengah menyorok ni. Kami tengah menyorok depan anda. Ya, ada staff kat situ. Josh Washington, janganlah suruh lama-lama. Nak tengok muka Adam Daniel. Eh, tak apa. Kita nak suruh balik. Kira nak suruh balik. Sabar. Sesma sudah tersingkir, ya? Kenapa? Biasanya mereka dijumpa. Arya Ariana telah pun diselain oleh Devian. Oleh Aiman. Echercher juga sudah diselain. Diselain ni apa ni? Macam Dibunuh. Udah mau nama ada staff datang, Staff datang. Diam. Dah gerak. Kita kena plan. Tepatnya tak selamat ni. Macam mana ni? Kunci tak boleh nak pecah ni. Tak boleh nak pecah ni. Tak boleh ni. Bahaya. Tak apa-apa, kita ada green screen, kita tak nampak. Suruh pula green screen, kita tak nampak tak. Okay. Afif Daniel masih menyorok juga tu. Ya, betul-betul. Dia masih menyorok ni. Dia tinggal sebelah kita ni. Kami pun dah penat menyorok ni. Sabar. Biar kami. Kau pergi sorok lagi. So, ui. Kami masih menyorok. Nak tepi sikit lah nak. Kau lah tepi. Mana Rush? Dah cek kot. Video dah gerak lagi. Rush? Mana nak? Nak bangun. Allah! Sangkut. Kenapa diam? Kenapa tak? Dia jerit.
Diam sikit. Okay, kita lihat kita Novel Iman sedang mencari. Novel Iman sedang mencari ya. Berserta-berserta ni. Jangan lihat kat sini. Dia berenang-berenang lah. Eh macam ni, ui, memang brutal lah. Kita punya staff-staff ni mencari. Staff-staff kita ni, committed. Novel Iman ni. Bagaikan. Lagi sekali awak sebut bagaikan. Esok memang betul lah, the real lah, awak tak ada kat sini lah. Kita boleh lucut. KYS admitted for the game. Nampak you staff dah jumpa. Berpeluh juga ni Rok kat sini. Memang betul. Manis. Rasakan kita menang. Betul. Saya setuju. Siap je. Dan kita ada Ash play real ya, tengah mencari juga ni. Dekat mana? Ini macam lorong. Ini macam lorong ya? Terowong ke? Terowong. Ni orang kata bawah Paris tu, dia ada macam terowong ya? Betul. Mungkin inspired? Mungkin inspired lah. Dia macam mana ni? Tak apa, viewers, anda boleh tengok dulu live stream gaming kita. Sebab kami pun sampai sekarang tengah cari lagi ni. Kami dapat info mengatakan memang staff yang menyorok ni tak ni lagi, apa tu, tak bergerak lagi, beredar daripada tempat kami. Kami takut nanti kami pun kena slain. Nanti kami kena slain, nanti tulis notification, commentator Eliminated. Macam mana? Tak boleh. Macam mana kami nak commentate kan? Ha, macam mana kami nak komen? Apa kita tunggu? Dia dekat ni. Ni? Dia dah bergerak. Okey, dah bergerak. Okey ke? Dah ready dah. Kita punya spot. Okey boleh. Nice. Dalam kiraan 1, 2, 3. Hai, assalamualaikum. Saya Nur Adam Daniel. Hai, saya Ani. Dan saya tamu special pada malam ini, Aras Faisal. Memang. Pecah kita malam ni. Macam mana ni? Saya rasa lain malam. Awak rasa lain? Saya pun rasa saya pun cara rasa lain juga. Kenapa? Macam berkembang. Oh, berkembang. Arash, main. Saya rasa kurus malam ni. Lain ya. Saya rasa kecil malam ni. Nak kecil ya. Tapi nak saya nampak macam tak ada beza pula nak ni. Mungkin ada lain sikit lah. Baik. Arash, ni benar. Kalau macam ni lah TikTok awak buat. Negative view. Okey, sama. 5 minit lagi. 5 minit. 5 minit lagi. Salah jemput dia ni. Tadi rasa jemput Aras lain. Ni dah dia derek lah. Barang order lain. Barang sampai lain. Dia menyorok lagu sangat ni. Kita dah jorok lama sangat. Dia panas sangat dalam kembang tu. Oh, saya kan buat diri sejuk kejut. Oh, kejut. Kenapa saya konsisten lah? Tadi dah lari tempat lain ni. Lari tempat lain lah. Aduh. Okey. Dia lari. Kena kejar. Oh. Dia kejar dua orang. Ini bukan hide and seek ni. Ini main kejar-kejar. Skate mango. Daripada mana skate mango ni? Mango? MCK. Kejar oleh siapa? Faik. Ini boleh gangsa ke boleh lipis. Jauh dia lari.
Boleh. Oh, dah kena satu hit. Dia hit dia lah. Dua hit. Tengok berapa hit untuk mati. Faiz, kena Faiz. Kena laju lah. Bagus tau kita kena. Faiz yang kena. Dah tamat perjuangan Skate Mango. MCKK sudah eliminated. MCKK. Namanya memang dia adalah pejuang terakhir. Pejuang terakhir. Last man standing untuk MCKK sebab dia lari. Betul. Aduh. Wah, Malaysia kan dapat kill kan? Dapat kill someone. Belum habis lagi. Kita kena tunggu semua team members. Tadi kita ada 5 minit lagi. Dan ni game terakhir kita kan malam ni. Ni mungkin game terakhir kita untuk game malam ni. Game terakhir kita malam ni. Dan juga penampilan terakhir Arash buat malam ni. Betul tak? Arash, betul ke Arash? Saya rasa... Apa kata-kata terakhir awak? Saya harap tak betul lah. Awak harap tak betul lah. Saya suka sebenarnya duduk sini. Awak suka. Saya tak suka. Awak suka ke Nat? Saya tak suka. Saya tak suka. Memang menyampah lah ceritanya. Dah lama lah. Baik, tak apa. Kita tolakkan. Kita orang ni sambut. Si Daryl berjaya trick kita punya staff tadi. Gosh Washington. Saya setuju dengan komen awak. Itu bukan Arash, itu Arkham. Yang ini betul. Kawan, kenal kawan. Itu kawan awak. Dia pun tahu. Tak, dulu post waktu tahun 2016 lain. Archive lama. 2013. Buat tu dah archive lama keluar balik macam ni. Macam mana ni ya? Awak buat saya macam ni ya, George Washington. Kita dah lama tak jumpa awak macam ni kat saya. Cuba. Jangan marah anak. Saya jangan marah. Arash. Sabar Arash. Tak apa. Kan, kena slay the rhythm. Satu lagi kes kerja lari di sini. Dekat mana ni? Dekat dalam church je. Belum kuici. Satu shikoi sini lah, dari Jepun tadi. Mana daripada Jepun ni? Jauh datang daripada Jepun. Naik ke Malaysia Airline Naik bukan Malaysia Airline. Saya rasa dia ni naik Air Asia. Mungkin lah. Dia sidestep. Dia cuba sidestep sebenarnya sistem. Dia kan Satoshi Koichi ni biasa-biasa. Kenapa ya? Sudah ada. Lima jongi ni. Bagaikan telur di hujung tanduk. Jatuh tanduk. Bukan jatuh, di hujung. Sudah tamat jongi ni. Oh, dah tamat? Jatuhlah. Faham? Baik. Sekolah apa yang tinggal ni sini? Ya. Saya ni. Yeah. Sekolah apa yang tinggal sini ni? Saya tak dapat nak pastikan sekolah apa yang lagi yang tinggal. Saya tahu sekolah apa lagi. Sekolah kebanggaan. Eh tak, awak tak tahu. Arash yang tahu. Biasa Arash yang tahu. Arash yang tahu. Paling tahu. Dia yang paling tahu. Dia paling tahu lah. Paling tahu. Arash, sekolah apa yang Arash yang tinggal ni? Sekolah. Oh, kesian ni. Dia telah ada slain. Dia nampak lah Iman je. Daripada Itegom. Daripada Itegom. Tinggal lagi 7 sekolah yang masih hidup sebenarnya. Betul. Tinggal lagi 7 sekolah lagi yang masih lagi berjuang. Jelofero. Daripada KWS. Jumpa Excalibur. Satu lagi markah untuk KWS. Tahniah. Taro sudah pun dibunuh. Dibunuh. Taro daripada Fadis Petra. Empat. Tiga. Siapa yang kesempat? Satu. Dan tamat game terakhir kita pada malam ini. Kita tengok siapa yang survive. Oh, sekarang dia beralih ke sesi deathmatch. Oh, deathmatch. Maksudnya yang survive dia akan bermatian untuk menang. Oh, berlawan lah kiranya. Apa namanya ni? PvP ya? PvP player versus player. Mana awak tahu ni? Saya kan dulu main Minecraft. Dulu main Minecraft. Umur 12 tahun. Tapi tadi info macam tak betul. Kali ni dah betul. Kali ni betul macam tak? Ada main juga. Ada main. Tadi banyak orang je saya rasa. Dan itu saya setuju. Aduh. Gila sikit. Tak apa ni. Sebentar kita komen lagi. Khairul, semua hebat. Betul, semua hebat.
Nat. Siu. Jadi saya tak setuju. Ani, betul awak tak setuju kan? Setuju. Siapa awak setuju? Ani, kenapa buka ni? Ya, Ani biasa tak setuju ni. Cuma serius saya cuma setuju. Tak apalah, saya rasa bangga. Terima kasih ya. Terima kasih Ani. Ya, dia je tak setuju. Kita dua setuju lah Arif Faisal Tebal. Cuba lagi nak. Baik. Arai Show. Arai Show. Arai Show. Arai Show. Awak ke di Arai Show? Bukan? Bukan. Kenapa awak cakap? Saya tanya dia. Kenapa awak yang respon? Saya tanya dia. Maklumlah. Kami dah kawan lama juga. Kawan lama. Telepati. 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 Baik. Saya faham. Eh, sama-sama. Tengok. Kita ada. Bukan nama. Okay. Sekarang. Okay, tengok, di chat, ruangan chat dekat situ pun macam-macam ada. Bergaduh. Ada, I thought we were supposed to stop already. Good luck, Rose Santor. Okay, siapa yang tengah lari ni? Tengok, Naufal. Naufal dengan Medi Imu. Medi Ibu. Daripada? SDF. Sedang lari. Oh, ada yang nak kena ni eh. Medi Imu was slain by Faik eh. Okay. Kenit kata, dok faham aku gini, tahu-tahu mati. Saya rasa macam mana nak cakap lah. Cakap-cakap. Mungkin skill issue. Mungkin miscommunication. Mungkin dia kata dia tidak hebat, dia tidak faham. Dia tidak faham. Kalau dia faham, dah menang. Dah menang. Mungkin salah faham je tu. Cuba lagi tahu depan. Jangan macam ni, Eric. Adik tolong support semua bersama-sama kita. Dia sedang support semua lagi. Penat dah sampai. Saya pun rasa macam nak keluar sebagai walaupun tamu istimewa. Penat juga. Awak rasa nak keluar? Alhamdulillah, ya Allah. So, esok awak nak ajar mana ni? Saya tarik balik. Tarik balik. Saya tak nak balik. Baik. Okey. Nampak. Siapa ni? Dia side step dia tadi. Tak kena. Nampak siapa yang mengejar? Lil Nas X. Dia kejar sambil nyanyi. Adik nyanyi lagu apa? Cuba nyanyi sikit. Adik kan tak nyanyi kan? Adik cuba nyanyi sikit. Dia kejar sambil nyanyi lagu apa? Nak sedikit sikit. Zahra semua saya. Hey. Jadi tadi semua ini, sekarang semua bawa pula. Okay, 3, 2. Satu. Masa sudah habis. Survive kan? Betul. Maksudnya tinggal ni, maksudnya mereka ni agak hebat lah ni. Bukan agak, memang hebat. Mutabat spek, sanggup kau Mazlan. Senang ni. Siapa Mazlan? Kami tak kenal siapa Mazlan. Mazlan tu player daripada Mungkin. Dia ni sekarang tu. Dia. Good game. Okay. Ini kita dah tunggu. Siapa menunggu? Okay. Apa? Ini peserta yang masih yang tak berjaya. Yang tidak berjaya dibunuh. Maka mereka lah yang berjaya. Bila dari ni ada berjaya ada tidak berjaya. Betul. Macam awak semua tak berjaya ke? Saya Arash. Abang Alif, hai, aku lagi pro lah main ni. Tenang bang, relax bang. Abang? Relax bang. Saya tahu abang memang pro bang. Abang tenang. Jadi sekarang ni, kita tengok lagi macam mana. Jadi saya kira itu sahajalah kot. Itu saja. Sebab permainan tadi pun dah selesai. Kan? Tiga permainan ni? Kita dah ada tiga permainan. Alam ni. Okay, kejap. Hello. Ya, baik. Cuba awak dengar Rush. Dengar tak? Tak dengar. Hello, repeat balik. Mungkin boleh bagi keadaan ni, mungkin dia lebih dengar.
jauh pula. Okey, okey. Faham, faham. Baik. Jadi dengan itu maka berakhirlah kita punya sesi kedua Minecraft Tournament of Champions Star Confect 6 edition kita pada malam ini. Dan seperti mana kita tahu, kita ada 6 game. Amin jangan tenung kamera. Amin jangan tenung kamera. Okey, kita ada. Kita ada 6 game. Kita ada 6 game. Semalam dah 2, hari ini dah 3. Maksudnya tinggal lagi berapa ni? Cuba kira. Takkan tu pun kena tekan kalkulator. Boleh tak? Cukup jari tu. Baik, tinggal saya tolonglah. Saya selaku nak kawan yang baik. Saya tolong. Tinggal lagi satu lagi mini game. Siapa yang bermain, dipermainkan pada esok hari. Final match ke kira ni? Final match. Final duel. Final duel. 2v2 ke duel? Kita tak tahu lagi. Kita tak tahu lagi. Kita tengok macam mana. Justru itu sekian saya daripada kami. Saya. Sebenarnya betul ke? Saya Muhammad Adik Nazran. Saya Noor Adam Daniel. Dan saya Arish Minu Faisal. Itu saya daripada kami. Sekian, terima kasih. Ciao. Bye.